kita punya dengan 5 orang speakers. Speakers pertama adalah Mr. Vic van der Westhuizen. Hello, Mr. Vic. Good evening. Yeah, good morning, Mr. Petrus van der Westhuizen. Beliau lebih suka disebut sebagai Vic. He is one of the IQ experts who are working for us, Indonesia Delegation Office to Indonesia. Sedikit tentang beliau, Mr. Vic, dari pendidikannya kita lihat bahwa beliau lulusan dari Pretoria, kemudian memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang air navigation services, memiliki juga beberapa license di bidang traffic controls, pun juga ada beberapa experience sebagai pilot komersial, kemudian sebagai training director dan head of ATS Training College, dan beberapa hal pendidikan lainnya. Kemudian juga Vic ini punya pengalaman di beberapa organisasi internasional seperti IATA dan Project Coordinator IQ dan seterusnya. Hari ini beliau adalah Indonesia Senior Advisor Aviation. Kemudian yang kedua, panel kedua yaitu Bapak Muji Subagio. Bapak Muji Subagio, selamat pagi. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Muji Subagio. Beliau dan Airnav Indonesia akan membawakan Challenge and Opportunities of Drone Operation Indonesia dari ANSP Perspective. Beliau lahir tahun 75, tinggal di Karawaci, Tangerang. Kemudian beliau ini adalah alumni Curug dan bekerja dengan berbagai bidang penugasan di bidang traffic management dengan pengalaman proyek maupun speaker yang sangat beragam. Selamat datang Pak Muji di webinar kita kali ini. Semoga kita mendapatkan banyak pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Kemudian kita punya speakers yang ketiga yaitu Kapten Medi Yogastoro. Kapten Medi Yogastoro, selamat pagi, selamat malam waktu Indonesia, Kap. Selamat malam, Mas Aven, Bapak sekalian. Beliau adalah alumni UGM, kemudian dan Trisakti, memiliki pengalaman kerja di bidang penerbang, kemudian juga serangkaian proyek-proyek terkait unmanned aircraft system. Beliau saat ini bekerja sebagai spesialis pada Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian panel yang ketiga adalah Dr. M. Akbar Marwan. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia, lahir tahun 77. Kemudian hari ini beliau menyelesaikan doktornya di bidang teknologi informasi, kemudian bertugas sebagai dosen dengan rangkaian proyek-proyek yang terkait dengan drone yang cukup beragam. Dan yang terakhir adalah Bapak Insinyur Joko Purwono Suharto. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam Pak. Oke. Suhardi Pak ya, mohon izin ya. Oh ya, mohon maaf Pak. Pak Joko Purwono Suhardi. Nggih, mohon maaf Bapak. Bapak Joko Purwono Suhardi. Beliau bekerja di BPPT, alumni dari UK, S1-nya ITB, kemudian pengalaman yang sangat beragam di bidang engineering, terutama di bidang pesawat maupun berawak. Nah, beliau hari ini adalah bertugas di BPPT. Demikian kurang lebih secara garis besar seluruh panel yang akan mempresentasikan presentasinya masing-masing. For the presenter, I'm inviting Mr. Vic, Petrus van der Westhuizen, to have his presentations about drone, UAS, RPIS, air perspective. So please, Mr. Vic,
I give you 30 minutes. Mohon maaf Bapak-bapak speakers yang lainnya, ini salah satu kewenangan kami Pak yang tidak bisa dibantah, moderator untuk fix diberikan 30 menit. Yang lainnya karena dari jauh Pak. Kira lebih demikian. So, Mr. Vic, we give you your chance to have your presentations for 30 minutes and now time is yours, please. Mohon maaf untuk good evening ladies and gentlemen and thank you Pak Ben. I think while we're waiting for the presentation to come out on the screen, I would like just to give you some background about the presentation. The presentation is basically based on ICAO and CANSO information. It's by no means including everything, because as we know, the development that's taking place right now is quite widely done, and it's by ICAO and various other forums in the world. The overview of that I'm going to give you is one from the regulator's perspective, and then that will be followed by the service provider. Areas that they might consider to address in the future. And of course, the challenges for both these two, the ANSP and the CAA, are enormous. It's therefore very critical that Indonesia participate in all relevant forums to play a role in this development stage of not just the drones, but also the operations and the regulations. You will note that although the slides are very bullet points, I've included much more detail in the slide note pages. And then lastly, before we start, I would just like to say, because of the time difference and the internet, you might find sometimes a 2 to 3 second delay between the different slides. And with that, let's start the presentation. As you could see, we go to the next slide, please. So you will see that all the different pictures there of drones that you're all very familiar with. But on the left-hand corner, there's a radio control model aircraft. So radio model aircraft are not included in this presentation. Next slide. I'm going to touch on a few definitions and abbreviations that I will use continually throughout the presentation. First, also in the content, I will start from the regulator's perspective, looking at general provisions, the approval and registration, personnel licensing, the RPS operating certificate, the operations and maintenance. You'll find in the first area when I discuss the regulator, I talk a lot about RPAS, and when we do the ANSP, the service provider, I use the abbreviation UAS. Until such time that ICAO has defined it, I think there will be a little bit of a difference in the different meanings. Next slide. So we go on to the next slide. We're looking at autonomous operations while we're waiting for the slide to appear. Autonomous operations, that's a remotely piloted aircraft without pilot intervention. And then if we look, another abbreviation or a definition is beyond visual line of sight. That means that the aircraft or the RPAS is operating in the area where the pilot does not have any visual contact at all. We will also look at command and control link. That's the link that the pilot, the RPAS pilot, is using to control the aircraft, but it can also be used for communication with ATC. And then detect and avoid. We all know that, especially in VFR conditions and VMC, a pilot can detect other aircraft and avoid it. And that is not possible in this case for drones. Thank you. Hello, Vic. Do you have any problem, Vic? Thank you.
Kelihatannya Pak Fik masih ada sedikit kendala. Kami coba hubungi Pak Fiknya. Kami sedang berusaha menghubungi Vic, namun kami sedang berprogres. Barangkali untuk kontingensi, kami invite, kami akan putar Vic, kita undang dulu Pak Muji Subagio dari ANAF Indonesia. Sebentar, barangkali ada informasi. Sebentar. Oke, kami undang Pak Muji Subagio untuk bisa mempresentasikan presentasi berikutnya. Kami persilakan kepada Pak Muji Subagio akan mempresentasikan paparannya dengan judul Challenge and Opportunities of Drone Operations in Indonesia Air Navigation Service Provider Perspective. Kepada Pak Muji Subagio kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aven. Karena partisipan semua Indonesia dan panelis satu yang dari Kanada ya, Pak Aven ya. Selamat malam semua yang ada di Indonesia atau di Jakarta. Dan selamat pagi Pak Aven. Good morning, Mr. Vic. And saya mewakili ANAF Indonesia akan membawakan sebagai ANSP perspektif terkait dengan tantangan maupun opportunity terhadap pengoperasian drone di Indonesia. Oke, okay, next. Iya. Pertama mungkin karena memang partisipan banyak yang mungkin sudah tahu maupun ada yang baru tahu ANAF Indonesia itu apa. Maka profil akan kami sampaikan bahwasanya ANAF Indonesia ini adalah satu-satunya air navigation service provider atau sebagai pengelola atau penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia satu-satunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Penerbangan tahun 2012, September tahun 2012 dan mulai beroperasi di 16 Januari 2013. Dan saat ini kami ada 286 Air Traffic Service Center di seluruh Indonesia, maka ketika drone nanti terbang di seluruh Indonesia, maka ATS-ATS unit kami inilah yang akan melakukan monitoring, controlling, maupun memberikan rekomendasi dan safety assessment terhadap area pengoperasiannya. Next. Ya, the next slide. Ini adalah sebuah business process yang ada di Air Navigation Services, mulai dari bandara keberangkatan startingnya sampai dengan pesawat cruising dan sampai menuju ke bandara kedatangan. Jadi selama pergerakan pesawat dari bandara keberangkatan cruising sampai dengan bandara kedatangan semua dalam kendali, dalam kontrol, dalam manajemen dari ANAF Indonesia. Setelah dia lepas dari airport provider, airport service, maka dia akan dihandle oleh ANAF Indonesia dalam rangka untuk menjaga keselamatan penerbangan, untuk kelancaran arus lalu lintas udara, serta untuk efisiensi penerbangan. Dan ini dilayani oleh personel-personel yang berkompetensi di bidangnya, profesional, serta standar peralatan maupun prosedur standar internasional. Next. Ya, dalam air traffic management kita juga ada airspace management. Jadi intinya the airspace user ini tidak hanya pesawat saja yang menggunakan airspace ini, menggunakan ruang udara ini, tetapi juga ada benda-benda yang bisa terbang, baik itu dengan mesin ataupun tidak dengan mesin, dia terbang. Seperti di sini kita lihat ada layang-layang, ada juga di sini drone, ada juga balon, balon yang berpenumpang maupun balon liar atau balon yang ditambatkan, ataupun sampai dengan level 65.000 kaki, yaitu Google Loon atau Project Loon. Dan ini semua harus diatur sedemikian rupa sehingga harmonisasi ruang udara ini dapat terlaksana dengan baik.
dan memang ruang udara ini pemakainya selain berbagai macam hal yang bisa terbang, juga berbagai macam rules atau flight rules, ya, peraturan penerbangan, yaitu yang menggunakan instrumen maupun menggunakan visual maupun secara instrumen dan visual juga. Nah, di sini digambarkan seperti itu. Pun juga airspace user ini adalah dari kepentingan yang digunakan atau kebutuhan, yaitu sipil atau militer. Nah, jadi airspace management ini sangat berperan termasuk dalam pengaturan nanti manned and unmanned operation. Ya, next. Ya, tujuan utama dari air traffic management ini adalah yang pertama adalah terkait dengan harmonisasi seluruh airspace user, yang mana terkait dengan kepentingan antara militer operation dengan civil operations. Yang kedua adalah terkait harmonisasi terhadap airspace user antara yang berawak dan tidak berawak. Nah, ini tantangan saat ini. Dan yang ketiga, harmonisasi terkait dengan operation-nya maupun berawak dan tidak berawak ini adalah untuk menjamin terjadinya keselamatan penerbangan, keamanan maupun untuk efisiensi penerbangan. Ya, next slide. Ya, ini sekedar gambaran pengoperasian 2016 sampai 2018 drone yang ada di Indonesia yang sudah dikeluarkan surat izinnya dari Kementerian Perhubungan. Jumlahnya adalah seperti ini, nanti ada grafiknya, dan 83% beroperasi di bawah 500 feet atau 150 meter, dan 62% beroperasi di uncontrolled airspace. Jadi memang lebih banyak beroperasi di uncontrolled airspace. Namun, semenjak 2019, pengoperasiannya sudah berbalik, karena banyak proyek-proyek drone ini yang ada di control airspace. Next. Karena punya waktu 15 menit, mungkin agak saya percepat. Ini adalah perkembangan yang sangat besar, mulai dari 2016 dengan angka hanya 14 pengoperasian, 14 surat rekomendasi yang dikeluarkan, di mana tiap surat rekomendasi bisa memuat 5-6 lokasi, bahkan di 2019 ada satu surat yang isinya 50 lokasi pengoperasian drone. Dan sebulan bisa kami mengeluarkan manual, surat secara manual, jadi ini belum digital, itu adalah 17 surat rekomendasi, yang mana tiap surat ini ada yang berisi 6, 2, ya minimal ada 3, dia ada 3 lokasi, dan ada yang 50 lokasi. Next. Ya, drone sesuai dengan teknologinya, makin kecil sekarang juga dia makin canggih dan sudah melebihi kemampuan dari drone yang sudah besar dan dipergunakan untuk berbagai keperluan, baik itu untuk perlombaan atau racing di sini, untuk balapan, ya, untuk pengiriman vaksin, bahkan sampai dengan sekarang air taxi yang sudah diuji cobakan. Ya, next. Ya, ini adalah GDID waktu itu melakukan trial di Indonesia untuk pengiriman barang, yaitu untuk drone delivery service, dan dilakukan di Bogor waktu itu sudah dilaksanakan. Next. Ini adalah sedang di progress saat ini. Saya tidak tahu apakah ongoing atau tidak, mungkin nanti Kapten Medi bisa memberikan update-nya kalau memang ini, karena memang ini Garuda waktu itu akan mengirimkan drone, mengirimkan kargo melalui drone dengan load factor-nya 2,2 ton, dan dia fixed wing, dan dia menggunakan aerodrome atau airport yang ada di Indonesia. Ya, next. Dan kami bersama Kemenhub, Erna bersama Kemenhub, serta APDI, kalau tidak salah waktu itu, ya, faktor-faktor yang terkait dengan safety assessment terhadap kargo drone tersebut sudah dilakukan, yaitu mulai dari airport-nya, airspace-nya, ATS route-nya, terrain, distance, dengan kriteria seperti apa, dan remark-nya seperti apa di sini, keterangannya, sehingga pelaksanaan drone itu sudah disiapkan sedemikian rupa, bisa dilaksanakan di Indonesia. Namun memang belum dilaksanakan trial, trial masih sepanjang dilakukan di Gurun Gobi, Cina, kalau tidak salah. Jadi,
Ya, bagi Airnav Indonesia terkait dengan airspace management maupun air traffic management, konsep yang ditawarkan adalah untuk mempermudah melakukan manajemen terhadap unmanned dan manned operation, maka ada dua, non-segregated atau integration, di mana memang tidak dipisahkan antara penerbangan berawak dan penerbangan tanpa awak, namun dengan requirement yang ketat, yaitu seluruh penerbangan tidak berawak atau unmanned, dia harus mempunyai kapabilitas sama dengan pesawat yang berawak, karena dia akan beroperasi di satu rute yang sama, satu area yang sama, satu waktu yang sama, sehingga dia tidak dipisahkan. Namun apabila saat ini yang dilakukan sampai dengan saat ini di Indonesia adalah segregated operation, di mana drone-drone ini terbang dipisahkan dengan pesawat-pesawat berawak, baik itu melalui waktu, melalui reserve area yang dinotemkan, ataupun juga terkait dengan ketinggiannya, sehingga sudah dipisahkan. Jadi dia tidak perlu requirement seperti pesawat berawak atau pesawat saat ini, helikopter ataupun fixed wing, namun dia sesuai dengan requirement-nya saat ini, yaitu drone, baik itu high altitude long endurance maupun medium altitude long endurance ataupun yang di level-level di bawah. Jadi seperti ini gambarnya, drone operation-nya. Ya, next. Ini adalah safety assessment untuk segregated operation yang dilakukan oleh Airnav Indonesia dan saat ini masih manual dilakukan surat permohonan masuk. Kami lakukan assessment atau plotting dan jadilah seperti ini, di mana dia boleh beroperasi sampai dengan ketinggian berapa, direkomendasikan jam berapa saja, lalu notemnya akan menyebutkan pengoperasian tersebut. Next. Ya. Ini adalah drone konsep untuk drone operation maupun untuk proteksi untuk pengoperasian drone. Saya jelaskan di sini bahwasannya ini ada UTM, yaitu UAS Traffic Management. Kalau ini adalah ATM-nya. Jadi yang di luar UTM ini adalah ATM-nya, Air Traffic Management. Sehingga seluruh drone yang beroperasi untuk dipisahkan atau segregated operation, dia harus beroperasi di sini, di dalam UTM ini. UTM tidak harus selalu sistem atau perangkat sistem atau tool sistem tidak, tapi sebuah sistem manual juga bisa melalui NOTAM, dia dipisahkan, ada satu tempat tersendiri di situ, termasuk juga proteksi apabila ini adalah objek vital nasional, maka di sini harus dipasang protektor, jammer-jammer seperti itu. Ya, jadi apabila dia keluar dari UTM ini dan dia beroperasi di dalam KKOP, maka dia adalah melakukan pelanggaran. Yang merah-merah ini adalah yang melakukan pelanggaran. Karena sebenarnya dia tidak punya kapabilitas sama dengan pesawat. Namun apabila dia punya kapabilitas sama dengan pesawat berawak, maka dia boleh beroperasi bersama-sama di sini. Ya, baik di control, uncontrol, maupun di KKOP. Nah, baik, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi di sini untuk kita usulkan, dan terima kasih Pak Avensena atas perhubungan bahwanya nanti akan dibagikan dokumen-dokumen ICAO terkait dengan drone atau ARPAS ataupun UAS, maka kepada seluruh drone operator, saya ucapkan selamat datang di Civil Aviation Community, di penerbangan sipil, komunitas penerbangan sipil, karena Anda sudah menjadi anggota dari aviation atau civil aviation, maka Anda sudah mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan menjamin keselamatan penerbangan, keamanan maupun efisiensi penerbangan, karena Anda sudah harus mulai familiar, sudah harus mengetahui terkait seluruh peraturan ataupun terkait seluruh pengetahuan terhadap aviasi. Nah, karena Anda adalah keluarga dari aviasi. Yang kedua, negara memang harus hadir di sini untuk memfasilitasi maupun tes, halo? Ya, ya, terdengar Pak Musi, silakan. Oke, baik. Negara harus memfasilitasi dan mengakomodasi terkait dengan bagaimana mengoperasikan pesawat tanpa awak ini dengan mudah, dengan mengikuti aturan, baik itu dengan konsep segregated maupun nanti non-segregated, dan mempermudah karena memang pertumbuhannya cukup besar, pertumbuhannya cukup pesat sekali, termasuk teknologinya, maka online atau aplikasi-aplikasi digital harus diterapkan di sini untuk mengeluarkan rekomendasi untuk registrasi online, baik untuk digital map, sehingga para drone operator ini mudah
ketika dia akan terbang di mana, dia tinggal membuka aplikasi, oh di sini saya bisa terbang karena areanya hijau. Areanya merah tidak bisa, saya harus izin kemana, kemana, kemana. Nah, seperti itu. Lalu untuk alasan keselamatan maupun security, seluruh restricted maupun prohibited dan danger area ataupun objek vital nasional atau public area setidaknya atau public service, maaf, setidaknya dipasang jammer. Karena dengan jammer ini kita tidak tahu niat dari drone operator atau pilot drone ini, yang tahu niatnya adalah mereka sendiri. Apakah punya niat jahat atau niat baik atau memang untuk niat komersil. Jika tidak disampaikan, maka jammer sangat sekali diperlukan seperti di konsep operasi tadi, khususnya untuk power plant, mungkin di penjara, agar tidak ada perdagangan narkotik melalui drone, dan itu dipublish nanti di map digital yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan tempat-tempat yang objek vital nasional ini harus diprotek oleh jammer atau geofencing. Dan yang terakhir adalah, karena memang perkembangannya drone ini untuk komersial, untuk delivery drone, untuk kargo, untuk taxi, air taxi, maka rute-rute itu bisa disediakan, terpisah maupun bisa berbarengan dengan atau integrasi dengan pesawat berawak. Namun, rute-rute tersebut harus di-assess terlebih dahulu, baik terkait safety, security, dan efisiensinya, dan mungkin bisa direview setiap 6 bulan atau 1 tahun, karena di rute-rute tersebut bisa saja ada bangunan tumbuh, ada pohon tumbuh, atau status dari area tersebut sudah berubah. Yang tadinya menjadi public area, mungkin karena ada bangunan tumbuh di situ, yang untuk keamanan mungkin, sehingga areanya berubah dari status hijau menjadi merah. Saya kira itu saja, Pak Aven, dan yang penting di sini, kita harus berkolaborasi bersama untuk menjamin keselamatan penerbangan, keamanan maupun efisiensi, karena kita semua dalam satu komunitas civil aviation. Terima kasih, Pak Aven. Thank you very much. Terima kasih Pak Muji dari Airnav Indonesia yang telah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif dalam perspektif air navigation service provider. And next we back again with Mr. Petrus van der Westhuizen. Bapak Vic. Bapak Vic. Mr. Vic, I guess you still unmute. Can you hear me now? Yes, I can hear you, Vic. Okay. I apologize for the power failure that I had. There's new technology. There's always a problem. We can start now in view of what we've lost. We can start with slide 4, please, Daddy. As I said previously, I'll be handling both the regulator and the service provider. And the first part will be on the service or on the regulator, and the next part on the service provider. Now let's look at the definitions. I'm not going to go into detail, as I said previously. It's all in your slide notes. What I will be discussing will be the autonomous operator, which is a remotely aircraft operated without a pilot. We're looking at areas like beyond visual line of sight, where the pilot cannot see the aircraft. We have something like a command and control link, the abbreviation is C2. That's a data link between the aircraft and the pilot, but it can also be used to communicate with ATC. Then we go to the next one. If we look at extended visual line of sight, some RPAS pilots use an observer and a distance away from them where they're in communication, they can see what's going on. Remote pilot, the abbreviation for that is RP. We're going on to a remotely piloted aircraft, which is a RPA, remotely piloted aircraft system, which you've just heard is a RPAS, and our operating certificate, which is a ROC. We also have visual line of sight. This is where most of the operations will take place. This is where the pilot can visually see the aircraft. We have abbreviation, which is UAS, which is unmanned aircraft system. And then there's one specific one which I'd like you to focus on. It's called SUAS. That is what we are all familiar with the current drones, the small one. Now we get to general provisions. Jenny, if you can go to general provisions, please. And the next slide, we're looking at commercial operations. Different operations. You have a commercial operation, there could be corporate operations, there could be non-profit organization, and then your
private operation, which is recreational. That's a guy to go buy it at a local shop and place around in his garden. And we go to the next one, which is the next private operations. All private operations must be conducted in VLOS system. This is visual line of sight. They also must have a label on that aircraft, whether you buy it at a manufacturer or whether you're reselling it. And on that specific label, there must be a written notification of what the requirements are and the regulation for aviation regulations. Next. We go on to approval and registration. Next one. First of all, no RPAS shall be operated in the country without having issued a letter of approval by the DGCA. The issuing or the renewals of this letter of shall be made by the DGCA. And you can decide what you would make the valid period for 12 months or 24 months. If you look at the RPAS system safety, there must be a standard. They must provide a documentation to the DGCA where you can see what the standards are to which the RPAS was designed, and it must also demonstrate a level of safety that would be acceptable to the DGCA. Next one. If you look at the altimeters, not all RPAS should be equipped with altimeter settings. However, the one that operates beyond visual line of sight should have, so they can indicate things like the altitude and the height of the RPA. And visual line of sight, you will not require altimeter setting procedure. Next. We're looking at the registration. No RPA shall operate in the country if it has not been issued by the DGCA with a certificate of registration. The RPA registered in Indonesia should be deemed an Indonesian nationality. The DGCAs are registered at RPA and they should have a certificate. Certificate of registration for this purpose. The DGCA shall also maintain a register of all the RPAs. And if there's a change of ownership, DGCA needs to be informed 30 days within 30 days of the sale. Next one, personnel licensing. No pilot. Can you still hear me, Afen? I can see you, okay, but I can't. Go ahead, Vic. Go ahead, okay. Vic. I can hear you. Thank you. A remote pilot license might be issued in the following categories: the RPLA, which is for airplanes, the RPLH, which is for helicopters, and the RPLMR, which is for remote pilot licensing for multi-rotor aircraft. The ratings on the pilot license could be for visual line of sight, extended visual line of sight, or beyond visual line of sight. We will attend operating, and most of the operations will be beyond visual line of sight. Then we go to requirements. You're looking, there must be a minimum age, there must be a medical certificate, there must be a certificate of proficiency, they must be able to speak English language and a proficiency level of 4. There must be a knowledge examination and skills test. A skills test is basically the new pilot proving that he can fly the UAE. And they must complete the training, and you can decide whether that license is valid for 12 or 24 months. Next one. The pilot must have a logbook. That could be an electronic logbook. All the information that needs to go in there must be in both, and both logbooks should be available at any time for inspection by the DGCA. Next. If we look at the RPS operator certificate, no person should operate an RPA unless that person is the holder of a commercial, a corporate, or non-profit certificate issued by DGCA. The operations that specify the operations, in the case of commercial operations, very important, it should also have an air services license. The applicant will then go to DGCA, you will complete the forms as prescribed, and this certificate could also be 12 months, 24 months, depend from state to state. Okay, next one. We're looking at EVLOS, the extended VLOS. It should be one observer, minimum age, should be trained as DCA requirements. This operator should also have a DCA approved operations manual. The operator will ensure compliance with the regulations and the standards, and this manual must always be available for inspection by DGCA. Next.
The operator should also keep records of everything, all the activities, safety hazards that they've encountered, the mitigation of associated risk, the personnel training and licenses. All those records must be kept and ready for inspection by DCGA. If you look from a safety management point of view, the holder of the RO shall establish a safety management system, and that will also will have to be approved by DCGA. Next. Security. We all know what security is, but we're now looking at it from a different point of view. This unmanned, remotely piloted aircraft is not stored at an airport where there's security. So the owner or the operator should ensure that it's installed to prevent unauthorized interference. It must therefore be protected. That must be prepared for flight in a similar way as a normal aircraft, but also to avoid tampering. There should be a security coordinator that coordinates the whole operation. Now let's look at the security and safety audits. It's being done on aircraft, it's being done everywhere in the world. This will also be a requirement for RPAS operators. Next slide. Like I said, there must be a register, and this certificate, this RPAS operating certificate, it's not transferable. If you sell the aircraft, the new owner needs to apply for a certificate. And last but not least on this page, the insurance. The specific operator should be adequately insured for all. Then we go to operations. With operators, there should be an unobstructed visual contact with the aircraft. So weather is going to play a major role in the future with RPAS operators or RPAs. Except where it's beyond visual line of sight approved by DGCA or night operations, we cannot see the aircraft. Now, if we're looking at landing on roads, it should be unauthorized unless approved by DGCA. If you look at controlled airspace, where we're going into the air traffic management now, maybe operated in controlled airspace, but only when that certificate was issued by DGCA approving operations like this. You should look at VMC and ATZ or in a CTR below 400 feet. That's something that you need to address. And it must always be in compliance with the regulator regulations. Next one. We're looking at the releasing of objects of substance. No object or substance should be released unless approved by DGCA. No dangerous goods will have to be carried as cargo, except again, where specifically approved by DGCA. All aircraft or incidents as currently the requirement must be reported. And we're coming to the consumption of alcohol, which plays a role. The pilot should not consume alcohol less than 8 hours prior to reporting for duty. That's not just for the pilot, but the whole crew that's involved in the operation. We're going to the next one, looking at the restrictions. No pilot shall operate the RPA unless in their possession they have a valid pilot license. I'm just touching on a few. A certificate of registration that should not be flown in formation. It should be above 400 or 500, whatever altitude you decide. And it should not be flown within a radius of 10 nautical miles from an airdrop. We should also avoid nuclear power stations' presence and national key points. Night operations. The operator must be specifically approved by DGCA before he does any night flight. And no person shall operate above a group of people, but it should maintain a minimum of 50 meters unless it's been approved by the DGCA. Next slide. We're looking at operations in the vicinity of property. Again, no aircraft should you can decide on a distance should be within a lateral distance of 50 meters from a structure or the boat, unless approved by the DGCA. You should not operate in the vicinity of public roads like a highway. It says 50 meters or 100 meters, depend on the requirement of the civil aviation. And if you look at communication, except for visual line of sight operation, no RPAS operate unless the pilot has a functioning radio that he can communicate with the air traffic controller. Next one.
We're looking at radio communication requirements. The pilot should use the aircraft registration or the unmanned aircraft as a call sign, and he must ensure adequate separation with other aircraft, especially manned aircraft, at all times. If the RPA operations is approved to control the airspace, the pilots are maintain radio contact, use the registration as a call sign, and acknowledge and execute any air traffic control instruction. Next one. The aircraft shall be operated in such a way that it's safe separation from other aircraft, and there's also adequate obstacle clearance. Right-of-way applies the same as for normal aircraft, give right-of-way, and when you're approaching from the front, we follow the normal ICAO procedures. Next slide. Use of time. Next slide, please. Okay. If you use of time, the pilot must have a radio, or rather a timepiece, which is synchronized with UTC, and use that time as we're currently using for normal aircraft. The operator should also have a flight folio, which should be accessible at the remote pilot station at all times. Power reserves. I'm looking now at visual line of sight. That's the next slide. We're looking at visual line of sight or beyond visual line of sight. It's recommended that it should have enough fuel to complete a flight, but it should also have a reserve of at least 10%. You're not only talking about fuel here now, we're also talking about electricity. The operator should also have a first aid kit, and that first aid kit should be within a distance of 300 meters from the takeoff or landing points. Remember, this aircraft is not operating at a normal aircraft where a normal airport, rather, where they have all the facilities available. The same goes for handheld fire extinguisher. In case of a fire, that this is available. Let's look into maintenance. It was adequately addressed previously, so I'm not going to go into too much. At the moment, the RPA shall be compliant when a manufacturer's instructions. That might change in the future. The maintenance must be carried out by a qualified RPAS maintenance technician. It shall be a citizen. It shall be approved training by the DDJ. And that license could be valid for 24 months. Next slide, please. Remotely piloted aircraft system panel. I'm not going to read through it. This is ICAO panel. It's doing exceptionally good work. And my recommendation is that Indonesia get somebody in the panel as soon as possible and stay with it to make sure that whatever gets developed as far as the regulation or operations, that suits your own requirements. Thank you. Next slide. That concludes the regulator. That's areas where the regulator need to address and where there should be regulation. I don't think we're going to take questions now. We'll take it at the end of the next presentation. So we go on to the content. I'm not going to go too much into the content yet. I'll address it as we continue slide by slide. Now the definitions, there's going to be an air traffic management challenge. There's going to be ICAO definition for unmanned aircraft as a UA. There's words that are being used as UAS. Some use it as RPAS. Others use it as a UA. This will be clarified whether RPAS, ICAO, RPAS. Then there's one, drones. Drones, the abbreviation for drones, is a small S UAS. That's the normal small drone that everybody uses for recreational pilot. Now, the same for RPAS. Like I said, in this case, we use RPAS, we use UAS. That must be a remotely piloted aircraft, which you're familiar with. The next one slide, we're going to the background area for ICAO, where they are busy developing standards and guidance for various unique operations. The international regulations and standards will require new development, new procedures. The whole goal of this operation is to ensure a safe and a seamless RPAS integration into the current air traffic management system. UAS or RPAS is classified as aircraft, and they should comply with all the rules established for flying, certifying, and equipping of aircraft. Next slide. We're going to the modes of transport or operations. A UAS is the whole system. That includes the unmanned aircraft, at the RPAS station where a pilot is somewhere sitting somewhere in front of a screen that looks like a simulator. It should have a command and control C2 link. This command and control is to
control the aircraft, but at the same time can be used to communicate with air traffic control. Yes, the UAE operations, I'm not going to go through it again. We discussed it earlier. And also, last but not least, it must be a degree of reliability for the C2 to ensure interaction between the UAE and the remote pilot. We're going to the next one, which is just a sketch or a picture to show you what visual line of sight means. Next one, radio line of sight. And the next one, beyond visual line of sight. Here, the pilot of the RPA at the RPS will have to send instructions either directly to the RPA or operate via satellite aircraft. Next one. Now, here we bring the next one, we bring air traffic control. And how does air traffic control operate with the RPS or with the RPA? It can talk to the pilot of the RPS. It can relay that message via satellite or direct communication with the RPA. State approved, that's the next slide. State approved operations, as it's taking place right now. I'm not going to go through it. You can see there's some pictures, border security, agriculture, weather, terrain mapping, etc. There's quite a number of them. You can read it in your own time. Then the next slide, UAS into ATM. On the left-hand side is a picture representing ATM, on the right-hand side, one that's UTM. The UTM is ATM for drones. That's the simple definition of that. Next slide. If you want to integrate RPAS or UAS, in this case, into ATM, the remote pilot will be required to comply with ATC instructions. Therefore, new procedures might be required. If you look at VLAS operations, it should be assessed by the air traffic manager, to limit the impact on the wider system. Example, height restrictions. If you look at BVLOS, which is, you can't see it, will be approved for non-segregated and will have to be demonstrated for a safety risk management process. If you look at separation, the remote pilot cannot operate VFR when flying beyond visual lines the way other aircraft, if you have the pilot on board, it can see other aircraft and it can avoid it. In this case, it's not possible. IFR. ATC can provide IFR separation in controlled airspace with an approved flight plan and an unmanned aircraft with the correct equipment. Next one. The specific one says that the current UAS configuration prevents seamless interaction with ATM. Why? Because the ATM system cannot conduct a visual approach at any or follow visual sequencing. It cannot fly a standard instrument approach or enter a holding pattern. When it taxis, it cannot hold short of the aircraft or recognize other aerodrome signs. Land at alternative aerodromes where RPS is not present needs to be addressed. It must be able to comply with multiple ATC instructions, and it must recognize visual signals like when it's intercepted, because there's no pilot on board and these areas need to be addressed. Next one, special handling of UAS. There's no, if you look at ATC phraseology, there's no approved standards currently with A4 for this specific operation. The C2 data line operating by a satellite, there might be a latency, there might be a delay from the time that a pilot hears the information and respond back to the air traffic controller. If you look at the characteristics, may differ from manned aircraft, climbing slower speed, rate of climb different, et cetera, et cetera. We're going on to the next one, flight data processing system. Your current processing system has a problem with flight profiles, the duration of the flight, the inability to specify zero persons, alerting requirements, et cetera. The flight data process is required to work around the submission of multi-flight. The UAE's flight plans may need to be updated more than frequency, which is not happening with normal aircraft. And no national set of UAS performance characteristics is available at the moment. Next slide. If we look at alerting services, the current ICAO provisions makes no difference between manned and unmanned aircraft. So they need to be adapted and complied with these requirements. If we look at the IFR procedures,
most UAS are not fitted with standard certified avionics. There's also the inability to execute existing published IFR standard departures and arrivals. Although the UAS is GNSS equipped, it will be able to operate along waypoints, and the ATC will look from a special handling point of view to give instructions according to the capability of the UAS. Next one. Detect avoid. I'm not going to spend too much time here because we've covered it already, and we say that the remote aircraft, the unmanned aircraft, is not in a position to detect other aircraft, and this needs to be addressed as well. Then we go into the next slide, UAS emergencies. It should be handled similar to manned aircraft, although there may be new procedures that have to be developed by service providers to accommodate UAS operations into the unique system. The ICAO manual of remotely piloted aircraft. Five more minutes, please. Thank you, Afen. You can read the definition at your own time. There should be contingency procedures, detailed plans to mitigate the risk of collision, and also when the aircraft need to divert to another airport. The C2 link, very critical. We've discussed it previously. I'm not going to spend too much, but there must also be an automatic recovery for the UAS in event of a loss of link. The goal is to standardize ATM procedures for UAS experiencing loss of link, so it can perform in a predictable manner. And at the moment, there's a lack of standardized procedures. Radio communication procedures should be exactly the same as described at ATM doc, ICAO ATM doc 444. There must be backup communication. The pilot might have to need to have a telephone with him to communicate directly with the pilot. And that from the UA enables the pilot to operate the aircraft. And if he loses that, he can't control the aircraft. There's no operational control. Next one. I'm not going to go through it. You can read through it. This is areas that you could maybe use, like Squawk 7400 when you lose contact, hold in a position, maintain in sight, altitude and heading. You are very familiar with this for manned aircraft. Next slide. This is very important, ladies and gentlemen, because when that comes to a point where the aircraft cannot be controlled, there is an area which I described as termination procedures. And how will you terminate it? This should be its last resort. It could be in an unpopulated area where the aircraft goes into the ground. So it should be equipped with a termination system. It should be done in a non-populated area, and ATC must be advised. Then we go to the background, small UAS. I'm not going to go into too much because at the moment, it's the most rapidly growing segment. There's a vast majority in uncontrolled airspace. Commercial airfields need to be addressed because they operate in there because of a lack of understanding. Commercial versus the recreational operations, the regulator needs to make a clear definition and regulations to separate commercial and recreational operations. VLOS, we discussed it many times, I'm not going to go into that. You can read it in your note pages. The UAS operates on VLOS, increase the complexity, and they must, the requirement are to be identified by a service provider when they fly, must be developed. And in the regulators, let's go on to the next one, Daddy, where we look at the regulatory enforcement. There might have to be a requirement for the DDGA to ensure that small drones are also registered and they can be identified in flight from ATC point of view, like ADS-B or a transponder. There must also be ability of the public agency, the guy that operates this, to terminate the aircraft. NOTAMs, I'm not going to go through in detail, but a lot of people say NOTAMs is not required because you tell other pilots that there's a hazard and they don't want to see UAS as a hazard, but rather to be integrated into the ATM system. Air traffic management, we've discussed it. They're developing a UTM system, which is an ATM system for drones. And there should be a central coordinating area where they will be coordinated. There will be an ecosystem, but it's separate, but also complementary to ATMs. They work hand in hand.
UTM, I'm not going to, you can read that and view the time. I'm going to skip through some of this. Let's go to the next picture, Daddy, ATM and UTM. That's it. I'm not going to discuss it. We discuss it this picture, just for yourself. We have a UTM below 100, 500 feet. We have controlled airspace. And then we have above flight level 600. This is a critical area because this is where your high altitude, long endurance aircraft flies. And this is an area which is normally over your national territory of the state, but you are not using it. So the question now arises, how are you going to use it? Is there going to be a one specific operator that operates aircraft above 600? This is normally suborbital flights, which will have to be addressed. There's unique challenges. The upper limits of for controlled airspace vary from state to state. It's 450, 600. So that area at the moment is vacant for operations. It's clear to make the assumption that the high altitudes will not be confined to the lateral boundaries of the state. There must be a definition for upper airspace. And the coordination is critical because the IADS civic provider will have to take an aircraft up to above flight level 60 and below while coordinating the operation. Standards, they are not standards at the moment. I'm not going to go through the slide at the moment. The pilot qualifications needs to be identified for specific, and there must be training. Future considerations, successful UAS operations. Several service providers have already successfully applied UAS operations. Universally applicable procedures, not available. The aircraft now service provider needs to be flexible. They must collaborate with other organizations and developing bodies. The next slide, please. You must work very closely as Indonesia with people like Kanzo, RPAS, working groups to ensure that you are familiar what's coming and also ensure that your own requirements is covered at this time. States must develop policies and regulations. Training, this is basically the light slide. There's a Kanzo package which shows how training could be done for air traffic controllers, and it should include terms, background, remotely piloted aircraft, etc. You can read it at your own time. The next case, this guy, we are training ATC and pilots to do the operations as you see there. Small drones, drones carrying big cargo, aircraft drones, and jet drones, which will most probably operate above flight level 600. In conclusion, there are many drones in UAS operating. The drones are developing at a rapid rate. There will be a big airspace demand, especially controlled airspace. There will be a UTM versus ATM challenges that need to be addressed. There will be, you need to address the high altitude to suborbital airspace, flight level 600 and above. There must be contingency emergency procedures need to be done. ATC and the pilots need to be trained. The last two, and there's a limited national regulations at the moment, and it's essential that you as a state into the relevant forums where it's being developed. Thank you, ladies and gentlemen. You will see a reference slide right at the end of the presentation. Thank you, Paul. Thank you, Vic. 30 minutes for your presentations is precisely, bahasa we call it tepat. And then, ladies and gentlemen, now with us, we have 711 participants with this Zoom webinar. And the other persons, as I mentioned, we have on registered participants, 1,700. They are with us in our Facebook and YouTube. Kemudian selanjutnya, I believe that not all of the slide that Vic presents is not unable to present, but for sure, all of the speakers or panelists' presentations included the package of documents that delivered to the participants. And next, selanjutnya kami akan mengundang speaker berikutnya, yaitu Captain Medi Yogastoro, untuk menyampaikan presentasinya
yang berjudul Indonesia UAS Regulatory Frameworks. Kepada Captain Medi, kami berikan waktu 15 menit untuk Anda menyampaikan presentasinya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Avensena. Yang terhormat kepada para panelis yang hadir di sini, dan hadir juga Kasubdit saya, Sertifikasi Pesawat Udara, Pak Agustinus, yang mewakili Direktur DKPPU. Dan juga kasih rekayasa Pak Alfada Satriansa yang hadir juga dalam Zoom meeting ini. Saya lanjut ke ini, ya, continue next slide. Di sini coba saya sampaikan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh Perhubungan Udara, kemudian apa yang sedang dilakukan serta program ke depan yang akan dicapai dalam 2-3 tahun ke depan. Di sini saya coba tunjukkan bahwasanya Perhubungan Udara memiliki hubungan internasional dengan IQ terutama, kemudian dengan Asia Pasifik dan Yarus Organization. Di sini Perhubungan Udara ada 5 direktorat dan kami hanya menyampaikan untuk yang di Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kami sudah memiliki kerjasama dengan 3 organisasi besar. Next slide. Yang pertama dengan ICAO, kami terlibat di dalam US Task Force untuk yang Small Unmanned Aircraft System. Kemudian dengan Yarus, kami menjadi member Yarus, Joint Authority for Rulemaking on Unmanned System. Dan saya sendiri tergabung dalam Working Group 6 terkait dengan UAS Safety Management System. Dan dari APAC, Asia Pacific, ini adalah dalam grup UCWG, Unmanned Aircraft Certification Working Group, di mana co-chair-nya adalah FAA dengan CAA Singapura. Next slide. Nah, dalam mengatur, memanage permohonan pengoperasian dari UAS, dari Perhubungan Udara, ada 3 institusi yang terlibat langsung. 2 adalah direktorat, yaitu Direktorat Navigasi Penerbangan dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kemudian ada 1 service provider, yaitu ENAV Indonesia, yang mengatur masalah ruang udara Indonesia. Di DKPPU sendiri, kami bertanggung jawab terhadap pengoperasian UAS, kemudian kelaikudaraan dari UAS, sertifikasi dari personil, dan juga registrasi dari UAS. Kemudian dari ERNAV, dia mengevaluasi rekomendasi ruang udara dan juga manajemen ruang udara. Dan yang finalnya adalah dekat navigasi penerbangan, dia menerbitkan authorization serta melakukan enforcement kerjasama dengan TNI yang Angkatan Udara. Next slide. Di sini adalah regulasi yang ada di Indonesia. Level yang paling tinggi adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Di sini saya tampilkan chapter 6 ini terkait dengan rancang bangun, di mana pasal 13 sampai 18 terkait dengan rancang bangun pesawat udara. Nah, pesawat udara sendiri ada drone, ini bagian dari definisi pesawat udara. Kemudian turunan dari undang-undang ada peraturan menteri. Di sini sudah ada sistem CSR, Civil Aviation Safety Regulation, yang disahkan oleh menteri, mengikuti sistem coding dari FAA. Dan juga peraturan menteri ada 2 yang terkait dengan unmanned, yaitu PM180 dan PM47 tentang ruang udara di Indonesia. Kemudian turunan dari peraturan menteri ada staff instruction, sistem dari FAA juga, itu ada 4 staff instruction yang kami siapkan untuk pengaturan UAS di Indonesia. Next slide. Nah, sekarang saya concern ke small UAS, yaitu di bawah 25 kilo ke bawah. Ini regulasinya lebih simpel, di mana dari Undang-Undang Nomor 1 langsung menuju ke 2 peraturan, yaitu peraturan PM180, itu bagaimana US itu dioperasikan di ruang udara yang dilayani Indonesia.
Kemudian PM163 yaitu tentang CSR 4107, saya akan menyebutkan CSR 4107 itu tentang Small Unmanned Aircraft System. Di dalam CSR 147 itu mengatur masalah operating rule, sertifikasi remote pilot, kemudian registrasi drone, dan ada klausul pengecualian yang nanti bisa diajukan oleh aplikan. Nah, sudah ada dua staff instruction yang kami ajukan. Satu sudah disahkan oleh Direktur Jenderal, yaitu 1201 tentang registrasi US, dan dalam proses adalah 1202 tentang bagaimana mensertifikasi remote pilot, khusus untuk small UAS. Next slide. Klasifikasi dari UAS, concern-nya saya bagi menjadi dua, yaitu 25 kilo ke bawah, dia kategorinya small UAS, sedangkan di atas 25 kilo adalah RPS. Secoba ulas yang pertama, yaitu 25 kilo bawah, itu dibagi dua purpose, yaitu hobi rekreasional atau selain hobi rekreasional. Ketika bicara hobi rekreasional, dia harus mengikuti community base. Sedangkan selain hobi atau rekreasional, dia harus memenuhi ketentuan CSR 107. Nah, di atas 25 kilo, kalau memang purpose-nya dia masih R&D atau crew training, market survey, kita outputnya dari perubahan udara adalah experimental CFA. Dan juga untuk production flight testing ataupun new production aircraft, di sini RPAS, itu dengan menerbitkan special CFA. Referensi ini ada di PM 180 tahun 2015. Next slide. Nah, untuk hobi, itu kita atur dengan simple. Jadi tidak diminta airworthiness atau kelayakan, tidak diminta sertifikat remote pilot, tidak diminta registrasi small US, dan juga tidak diminta register untuk US operator. Jadi yang kami minta hanya maksimumnya 7 kilo, dia dioperasikan berdasarkan community base dan mengikuti operating rules yang ada di CSR 107. Next slide. Nah, sebagian besar dari aplikan drone ini adalah di area di sini. Dia purpose-nya other than hobby and recreational. Nah, dari area ini, hanya satu yang kami tidak minta, kelayak udaraan, airworthiness. Type certificate ataupun COV tidak bisa kami minta. Tapi persyaratan yang lain harus dipenuhi, yaitu adalah maksimum 25 kilo, dia harus memiliki sertifikat remote pilot, dia harus memiliki registrasi US, harus mendaftarkan juga US operator, dan mengikuti US operating rules. Next slide. Nah, ini operating rules. Ini berlaku baik untuk hobi maupun non-hobi recreational. Poin-poin yang penting dari operating rules, ini adalah RPIC, Remote Pilot in Command, dia responsible terhadap pengoperasian. Kemudian dia tidak boleh dropping object, tidak boleh mengoperasikan di atas kendaraan bergerak. Dia tidak boleh mengoperasikan di atas kerumunan orang. Dia hanya boleh terbang siang hari, terbang dalam visual line of sight, dan terbang di area uncontrolled airspace. Kemudian ketinggian yang diperbolehkan itu maksimum 400 feet AGL. Dan dari drone-nya sendiri, meskipun dia mampu 150 knot, tetapi dibatasin pengoperasiannya maksimum 87 knot. Nah, ketika aplikan ini bisa memenuhi persyaratan operating rules ini, maka aplikan tidak perlu mendapatkan authorization dari DGCA. Tetapi ada satu dari persyaratan operating rules ini itu tidak bisa dipenuhi, misalkan dia harus mengoperasikan di malam hari, maka harus mendapatkan persetujuan dari DGCA. Kira-kira seperti itu. Next slide. Nah, ketika bicara dengan US, persyaratan airworthiness-nya tidak bisa dipenuhi, maka kita melihat risiko yang ada. Risiko dalam keselamatan, kita melihat tiga risiko utama, yaitu orang di darat dan pengguna airspace Indonesia atau other US, other airspace user, dan critical infrastructure di sini adalah objek vital nasional atau objek vital yang ditentukan oleh pemerintah. Tiga risiko ini yang kita assess untuk harus selalu dalam acceptable level. Next slide.
Nah, bagaimana kita mengakses tiga resiko tadi dengan persyaratan flight udaraan yang belum ada? Nah, kami sedang menyiapkan konsep SORA. Di sini Specific Operation Risk Assessment. Ini kalau dibahas lebih detail cukup panjang. Tapi di sini saya coba sampaikan overview bahwasanya ini adalah tahap-tahap bagaimana perhubungan udara mengevaluasi permohonan pengoperasian drone dari aplikan. Ketika aplikan memenuhi persyaratan ini, maka akan keluar authorization. Tapi ketika tidak bisa memenuhi, maka dia harus melengkapi atau memenuhi persyaratan yang lebih tinggi lagi. Di sini garis besarnya adalah ketika aplikan harus menyiapkan konsep of operation, CONOPS. Kemudian dievaluasi dari ground risk, risiko di darat. DKPPO terlibat dalam mengevaluasi ground risk. Nanti akan diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi dari ground risk. Apabila ground risk ini nanti value-nya adalah 7 atau kurang, maka dia bisa lanjut dievaluasi menjadi aspek risiko udara, air risk. Nanti ada klasifikasi air risk, yaitu di dalam air risk class. Ketika ground risk air risk ini dikombine, nanti akan menjadi nilai di dalam sail determination, safety assurance integrity level determination. Nanti dikombine dengan operation safety objective, maka akan keluar comprehensive profile. Comprehensive safety profile. Kalau memang comprehensive safety profile ini memenuhi confident level perhubungan udara, maka akan keluar authorization. Tapi ternyata confident levelnya tidak masuk, jadi dia harus di treat dengan type certification process. Seperti itu. Ataupun ketika aplikan dari ground risk saja dia sudah lebih dari 7, maka dia harus memenuhi type certification process. Kalau tidak bisa, dia harus kembali lagi ke concept of operation. Dia harus perbaiki dari misi operasinya. Next slide. Di sini contoh dari ground risk table dibagi menjadi dari kategori speed dan breadth. Dan juga skenario dari operasional. VLOS, BVLOS, sparsely populated, atau unpopulated. Kemudian sebelah kanan ini air risk class dibagi menjadi di bawah 500 EGL, antara 500 sampai flight level 600, dan sebagainya. Dan combine dari ground risk class ke air risk class itu menjadi sail determination. Ketika sail determination ketemu angkanya, misalkan dia 4, maka ada hal-hal yang harus dia penuhi. Gambarnya seperti itu secara konsep. Dan ini sedang kami proses untuk di-approve oleh Direktur Jenderal. Next slide. Nah, di sini gambaran buat aplikan drone, semua aplikan drone sebelum beroperasi di Indonesia, dia harus mendapatkan 4 dokumen. 4 dokumen. Dokumen pertama yaitu Airspace Recommendation yang diterbitkan oleh AirNav. Yang kedua dan ketiga yaitu US Registration dan Sertifikat Remote Pilot yang didapatkan dari DKPPU. Kemudian yang keempat tentang Security Clearance yang harus didapatkan dari Mabes TNI AU. Setelah 4 dokumen didapat dan disetujui, maka perhubungan udara akan menerbitkan US Operation Authorization. Next slide. Nah, sekarang bicara untuk... Reminder Pak Medi, Captain Medi, reminder 5 menit lagi. Siap. Nah, sekarang saya coba sampaikan RPAS, di mana dia di atas 25 kilo. Ini sesuai dengan rekomendasi dari IQ yang tadi disampaikan oleh Mr. Vick. Yang saya mau sampaikan ini adalah purpose-nya untuk international flight operation dan juga commercial air transportation, carried dangerous goods atau other operation as DGA mandate. Jadi kalau aplikan tidak berkeinginan memenuhi dari 4 ini, kategori ini, maka dia kategorinya bisa diturunkan. Tapi ketika dia berkeinginan untuk carried dangerous goods, maka harus memenuhi persyaratan yang akan saya jelaskan berikutnya. Next slide. Nah, ini untuk di atas 25 kilo, kita sebut certified operation. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu airworthiness approval, certified operator, registration, and licensed crew or pilot, licensed pilot or crew.
Nah, ketika kita coba lihat yang merah, itu ada satu jalan bagaimana mengevaluasi prototipe RPS yang diajukan dengan special condition. Oke, kita lihat next slide. Special condition, di sini kita lihat aplikan ketika dia memiliki desain, bahwasanya novel design atau unusual design feature dari aircraft-nya atau dari RPS-nya. Dan ketika DCC menemukan bahwasanya safety standard itu not adequate or not appropriate to the design feature, maka DCC akan menerbitkan special condition. Special condition ini terdiri dari safety standard yang diperlukan untuk mendapatkan level safety yang sama. Next slide. Nah, applicable regulation tadi di dalam special condition itu kita lihat juga ketika dia non-conventional aircraft ataupun memang special classes of aircraft. Dan ketika DCCA melihat bahwasanya airworthy standarnya dia belum ada dan ataupun dia kategori major changes, maka requirement airworthiness standardnya adalah dengan kombinasi dari CSR 23 sampai 33 tentang airworthiness standard yang sesuai terhadap pesawat atau specific type design. Dan ketika dia masuk dalam kategori major changes, DCCA juga bisa mensyaratkan airworthiness standard dengan supplemental type certification. Regulation ini ada di 2117 dan 2193. Next slide. Nah, ada tiga approval yang harus dapat sebelum aplikan itu memulai prototype. Pertama adalah design approval, yaitu terhadap type certificate ataupun supplemental type certificate dan design organization approval tersendiri. Dan kemudian setelah melalui design approval ini selesai, dia akan memasuki production approval. Nah, di sini bisa di bawah production under type certificate atau production certificate. Kemudian untuk produknya sendiri, dia harus mendapatkan airworthiness approval, di mana bisa airworthiness approval, professional airworthiness, ataupun export-import. Next slide. Nah, ini apa yang saya coba sampaikan, apa yang diminta dari ICAO bahwasanya untuk airworth standard RPS yang tadi disampaikan Mr. Vick, itu terdiri dari 9 elemen, meliputi flight, structure, design and construction, rotor atau power plant, system equipment, operating limitation information, dan lain-lain. Hal yang baru di sini adalah tentang remote pilot station integration dan remote pilot airplane unit. Ini hal baru terhadap RPS. Referensi ini ada di ICAO Annex 8, Part 8 dan 9. Next slide. Sedangkan untuk airworthiness standard untuk remotely piloted station hanya ada 6. Design construction, system equipment, remote pilot compartment, dan operating environment human factor, operating limitation information, and security. Jadi anggap aja ini cockpitnya pindah di ground, jadi ada persyaratan yang harus dia penuhin. Referensinya ada di ICAO Annex 8 Part 10. Next slide. Ini adalah RPS certification process, di mana saya memberikan gambaran umum bahwasanya mulai dari drawing, kemudian manufacturing process data, analysis product class 2 and part testing, kemudian berlanjut ke prototyping dan product class 1 testing, kemudian menjadi approved type design ataupun dengan data. Dan setelah ini sudah approved, maka bisa dilanjutkan ke mass production. Next slide. Nah, tadi dipanggil tentang design organization approval di part 21. Nah, ini adalah elemen dari design organization approval yang harus dipenuhi sebelum aplikan itu memulai prototyping. Saya tidak akan bacakan satu persatu, cukup informatif, hanya saja ketika aplikan sudah memenuhi elemen ini, maka dia mendapatkan approval, tergantung kelasnya, bisa kelas A, B, C, D. Kemudian, design work-nya dia bisa type certificate, major change, atau minor change. Dan untuk produknya sendiri bisa dalam bentuk aircraft, dia structure, avionik, atau yang lain-lain. Next slide.
Nah, bicara RPS, ada empat teknologi baru, yaitu Command Controlling, Detect Avoid, Ground Control Station, dan Electrical Engine. Kita lihat, next slide. Situlink, Command Controlling. Di sini saya coba gambarkan bahwasanya bisa berbagai macam arsitektur dari Situlink, mulai dari dia direct melalui pilot ke RPA, kemudian relay oleh satelit, ataupun relay sendiri oleh pesawat atau kombinasi. Di sini nanti perlu pembahasan lebih lanjut terkait dengan kominfo tentang frekuensi. Next slide. Nah, ini contoh dari ground control station, bisa portable, bisa semi portable atau fixed ground control station. Yang ini saya dapat dari Behang Ground Control Station. Next slide. Detect avoid. Detect avoid di sini adalah fungsi yang menggantikan pilot on board, di mana si RPA ini bisa mendeteksi intruder yang mendekati jalur penerbangannya. Ini ada pembahasan tersendiri untuk lebih dalamnya. Next slide. Electrical engine. Nah, electrical engine ini adalah kebanyakan RPS ini sudah mulai dikembangkan untuk menggunakan electrical engine. Jadi ilmu tentang electrical engine nanti diperdalam lagi dengan memenuhi standar di DO227. Next slide. RPS product certification phases. Di sini certification phases itu mulai dari research and development, yaitu di function itu dites sama component manufacturer. Kemudian component certification itu dites berdasarkan industrial standard oleh qualified test housing. Dan ketika sudah dalam bentuk pesawat, aircraft certification itu installation design sama function itu dites oleh aircraft manufacturer. Next slide. Ini adalah contoh issue paper tentang special condition yang sudah pernah diterbitkan oleh perhubungan udara. Di sini adalah special condition for lithium batteries. Next slide. Ini adalah example dari optionally piloted aircraft, di mana pesawat berawak di-convert menjadi pesawat tanpa awak. Ini sudah berjalan dan mungkin belum komersil, tapi mereka sudah berhasil. Next slide. Untuk aspek yang kedua tentang certified operator. Kita lewat next slide. Untuk certified operator, kalau masih dalam tahapan R&D, itu melaksanakan flight-nya di bawah approval DOA21 untuk flight testing. Ketika prototyping sudah mendapatkan approval sertifikasi, maka produk itu bisa dioperate di bawah OC91 atau AOC135. Next slide. Kita lanjut elemen yang ketiga, yaitu registration. Next slide. Registration, saat ini kalau international flight, dia harus mendapatkan PK register, itu mandatory untuk international. Tapi kalau ada bilateral agreement, itu boleh saja foreign register itu dioperasikan di Indonesia. Next slide. Pak Medi, aspek yang keempat. 2 menit lagi, Pak Medi. Yes. Siap. Yang aspek terakhir tentang license pilot. Di sini license pilot, kita di perhubungan udara coba melakukan review dari Annex 1 Amendment 175. Di sini bahwasanya kalau international flight harus mengikuti Annex 1, di mana minimum setidaknya dia memiliki PPL ataupun medical juga kelas 2. Tapi kalau dia operating-nya domestik, itu tergantung nanti perhubungan udara menentukan standarnya tersendiri. Next slide. Ini roadmap yang kita coba rencanakan. Nggak usah jauh-jauh, kami coba sampai 2020. Karena ada beberapa plan kami dari 2019 yang tidak bisa tercapai dan itu akan dipenuhi di 2020. Target kami 2020 yaitu adalah tadi SORA, kemudian updating CSR107, dan review dari Annex 8 IQ. Next slide. Ini adalah gambaran bahwasanya perhubungan udara sudah mereview aplikan 6 aplikan, yaitu GD.com, tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Muji. Bahwasanya sampai ini idle, mereka tidak lanjut, ada kekurangan prosedur yang harus mereka penuhin. Kemudian Google Project Loan, ini juga ada kendala tentang
security di Indonesia. Zipline drone ini mereka sudah start evaluasi SORA, tapi sepertinya kendalanya ada di proses kontrak dengan Kementerian Kesehatan. Dan Behang US Technology ini kerjasama dengan Garuda, tapi terkendalanya adalah yang diminta Garuda itu masih drawing. Sementara yang diajukan ke Indonesia untuk uji coba itu militer version, yang di mana banyak hambatan yang harus dipenuhin. Kemudian volocopter air taxi, ini dari Jerman mereka sudah datang untuk mencoba trial di Indonesia, tetapi karena permintaan volocopter ada di trial di Jakarta, kami tidak bisa memberikan uji coba di kota besar. Begitu juga terakhir dengan Frog Indonesia, ini buatan Putra Indonesia dari Jogja. Mereka sudah uji coba dan kita sudah mulai asistensi dengan initial meeting. Next slide. Nah, ini rekomendasi yang kami coba angkat bahwasanya untuk ke depan pengaturan drone kita harus kolaborasi tentang R&D. Kemudian kolaborasi security and safety aspect. Kemudian mengimplementasikan UTM. Begitu juga dengan task force harus coba review SIM card based technology dengan Kominfo. Kemudian BV loss controlling-nya. Kemudian kerjasama dengan industri, dan jangan lupa tentang counter drone system, karena populasi banyak, sudah pasti pelanggaran akan lebih banyak juga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Kapten Medi. Very comprehensive explanation dari Kapten Medi DKUPPU. Kami sudah melihat ada kurang lebih 24 question and answer. Mohon para panelis juga mulai mereview nanti kira-kira pertanyaan yang menuju ke arah Bapak-bapak, silakan mulai disiapkan bacaannya apa jawabannya. Mr. Vic, I see in a QA we have 26 questions for you that you think you cannot to respond, just prepare. I believe some questions are prepared in English, but another questions which is not in English, I think you may skip it. Okay. Vic, are you still there? Yes, sir. Can you hear me? Okay. Let's go to proceed to QA and prepare for the answer. Selanjutnya kami mengundang Bapak Dr. M. Akbar Marwan. Beliau adalah Ketua APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Kami berikan kepada Pak Akbar untuk memberikan presentasi dengan judul Development of Drone Activity and Regulatory Support selama 15 menit. Silakan Pak Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak-bapak regulator dan para penggiat drone di seluruh Indonesia dan yang online di channel daripada kesempatan ini dan di YouTube juga. Terima kasih Pak Aven. Nice to meet you, Mr. Vic. Sorry, I will talk in Indonesia because most of our participant is Indonesian. Oke, baik. Terima kasih. Mohon bisa lanjut ke next slide. Oke, jadi APDI saat ini merupakan perkumpulan yang terbesar di Indonesia. Kami sejak 2014 telah memiliki kurang lebih 27.000 member yang tergabung dengan online social media kami. Kemudian untuk anggota kami itu 3.500 hingga saat ini. Next slide please. Slide pertama adalah tentang APDI. Tak kenal memang tak sayang gitu ya. Izin Pak Aven. Oke. Next slide. Oke, APDI terdiri dari berbagai macam background, entrepreneur, commercial pilot, director, dari semua
background yang ada ya di masyarakat Indonesia, itulah APDI. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi APDI adalah cerminan dari Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Next slide, please. Oke, kita juga bersama-sama dengan komunitas di Indonesia, perkumpulan yang menggunakan drone, kita merangkul semuanya untuk menyatukan semua potensi. Jadi baik itu community drone, kemudian university, military, SAR, dan hampir semua yang terkait dengan resource yang ada di Indonesia, kita coba integrasikan di sini. Next slide, please. Next, please. Oke. Dengan pendidikan tinggi, kita telah melakukan MOU dengan ITB terkait dengan kehutanan dan pertanian dengan Gunadarma, yaitu tentang AI, dan IPB, yaitu tentang pertanian serta kelautan. Bagaimana kita mengoptimize drone ini dengan resource yang ada pada perguruan tinggi tersebut. Ya. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara agraris, di mana kami berpendapat drone sangat bisa dioptimalisasikan untuk ketahanan daripada Indonesia. Demikian. Kemudian ini beberapa kegiatan kami. Kami berintegrasi dengan semua resource, ya, baik berupa pelatihan, ya, dengan militeri juga, dengan Puspo Dirgat TNI AU, kami juga berkolaborasi untuk dapat mensosialisasikan, ya, segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan di military area. Jadi itu yang kami lakukan juga. Selain juga tentu kami selalu aktif dalam mensosialisasikan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh bapak-bapak regulator, baik dari DKPPU, DNP, dan juga dari operator ruang udara, yaitu dari Airnav. Kemudian selain dari itu, next slide. Selain dari itu, kami juga berusaha aktif untuk menjembatani user, pengguna, dengan regulator. Ya, di antaranya kami mencoba membantu dengan membuat online registration untuk remote pilot and drone, ya, pada DKPPU. Ya, kami bersama dengan dibantu dengan Pak Medi dan di DKPPU untuk bisa membuat simulasi, gitu ya, bagaimana membuat online system, ya, sehingga memudahkan bagi para drone pilot untuk bisa melakukan registrasi dan melakukan perizinan. Oke, ini adalah kegiatan kami yang lain, ya, bersama dengan kementerian pariwisata dan juga dinas sosial terkait dengan lacak artifact, ya, dengan SDM, ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang, jadi kami sangat integrasi dengan hampir semua resource kementerian yang ada di Indonesia. Oke, okay. Next slide, please. Oke, okay, ini next slide, ini adalah data yang kami dapat dari Airnav mengenai perkembangan drone, ya. Jadi kami percaya bahwa bagaimana kita mengenal atau mengetahui tentang drone, apakah itu ancaman atau sebuah kesempatan bagi kita untuk mengoptimalisasikan dan menaikkan tingkat keekonomian bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Bagaimana kita berperan di zaman 4.0 ini dan social 5.0, gitu ya, untuk menaikkan kompetisi Indonesia di mata dunia, ya. Kami percaya dengan drone kita bisa melakukan semua itu, ya. Karena drone merupakan salah satu poin, ya, dalam revolusi industri 4.0. Next slide. Oke, okay. Ini adalah beberapa 4.0 konsep. Next, please.
Oke, saat ini memang apa yang kami lakukan adalah dengan menggunakan drone itu terkait pengolahan big data, ya, kemudian klasifikasi, kemudian dengan AI yang kami integrasi dengan drone. Ya. Jadi hasil kamera drone, ya, baik yang multispektral, hiperspektral, maupun RGB, ya, serta sensor-sensor yang ada pada drone itu kita integrasikan dan kita real-time translate pada superkomputer AI kami, ya, yang kita kerjasama dengan universitas. Next, please. Oke, ini yang sudah sering kami lakukan dan kami bekerjasama dengan Center of Excellence di Indonesia, ya, dalam mengolah data dan mengolah hasil dari pemotretan yang menggunakan teknologi terkini pada drone. Next, please. Next. Oke, ini adalah contoh bagaimana kami mengambil data secara real time, ya. Kita mengutilisasi drone dalam menghitung jumlah tanaman tebu di 4,6 hektar, ya. Yang dulunya penghitungan tebu tersebut dengan ground checking, ya, dengan drone dalam 1 jam bisa selesai, ya. Ini sebuah optimalisasi drone yang luar biasa dalam meningkatkan proses yang ada di perkebunan, ya, sehingga apa namanya bagi pelaku usaha drone maupun bagi pelaku usaha di bidang pertanian itu sangat terbantu dengan adanya utilisasi dari drone ini, gitu. Next, please. Nah, menghitung jumlah pohon, tapi juga kita bisa melakukan melihat dari health biomass index yang ada pada sebuah lahan, ya. Ini kami lakukan kurang dari 1 jam, kita sudah bisa mendapatkan data seperti ini, ya. Jadi bagi teman-teman ini sangat luar biasa, ya. Artinya apa? Drone adalah sebagai optimalisasi, ya. Kita bisa menaikkan, mempercepat sebuah proses sehingga apa? Proses produksi yang sangat cepat sekali, ya. Seperti itu. Next, please. Next. Oke, ya. Bahkan untuk menghitung gaps, ya, antar tanaman tebu itu dapat dilakukan dengan drone, ya, dengan drone yang saling terkoneksi dengan AI pada superkomputer misalnya DJX1, itu dalam kurang dari 1 jam kita dapat menghitung jumlah gap yang ada pada lahan, katakanlah dengan contoh tadi adalah 4,6 hektar yang telah kami coba, gitu, ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, ini adalah contoh utilisasi drone, bagaimana drone dengan pelet itu kita penanaman bibit-bibit pada lahan pertanian, ya, atau perkebunan. Next, please. Nah, ini adalah drone multispektral yang saat ini kami terus kembangkan, ya, untuk menempatkan teknologi sebagai teknologi tepat guna, ya. Jadi kami gabungkan antara teori yang ada, ya, dengan realitas yang ada di lapangan, ya. Kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas mapping, contohnya dengan Indonesia Mapping Community, ya, dengan segenap komunitas dan universitas yang ada, kita membuat sebuah panduan, ya, bagaimana menggunakan multispektral sehingga benar-benar teknologi merupakan tempat guna, bukan hanya sekedar teori tentang image processing, tapi betul-betul hasil yang didapat dari drone tersebut nyata dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Ya. Next, please. 3 menit lagi, Pak Akbar. Siap. Next, please. Oke, ini adalah hiperspektral, ya, kurang lebih sama seperti tadi. Cuma ini khusus jauh lebih advance lagi, yaitu dengan di pertambangan dan sumber daya mineral yang ada di muka bumi. Next, please. Oke, okay, next. Saya akan cepat lagi, next. Oke, okay, next.
velodrome sudah dibahas oleh Pak Medi tadi dan Pak Muji sudah ini. Next. Nah, ini adalah statistik dari drone usage di industri ya. Ini luar biasa. Artinya apa? Dengan drone ini, kenaikan dari masing-masing field of industry ini sangat luar biasa, yang harusnya memang ini disupport. Dan kami merasa dari perhubungan udara sangat mensupport ini. Ya. Dengan salah satu contoh adalah dengan kata bahasa mengenai perizinan aja itu diganti dengan persetujuan. Artinya apa? Dari perhubungan udara sangat friendly sekali terhadap zaman 4.0 ini, artinya dengan komunikasi yang baik. Ini yang kami sangat hargai sekali. Next, please. Ya, jadi ini adalah besaran ya serapan pada industri di construction, mining, agriculture, surveying, dan real estate ya. Untuk yang drone-drone besar, drone penumpang memang belum ada karena memang saat ini memang masih berupa percobaan ya dan inquiry kepada regulator ya. Untuk saatnya nanti pasti ini akan muncul juga akan menyesuaikan dengan regulasi yang ada ya, dengan regulasi yang mensupport dan diwadahi oleh regulasi yang jelas. Sudah tentu perkembangan drone yang bisa membawa manusia ataupun yang kelas berat katakan seperti itu juga akan semakin tinggi ya. Kami banyak sekali mendapatkan demand dari terutama dari mining industry ya. Untuk membawa katakanlah pipa sebesar 200 kilo yang hanya untuk dibawa 2 kilo atau 4 kilo di area mining mereka. Yang selama ini adalah digotong ya oleh para pekerja di lapangan ya. Nah, dengan drone tentu itu akan sangat cepat sekali dalam memproses produksi atau pembangunan mining dan yang terkait dengan usaha mereka di sana itu. Jadi namun karena belum regulasi masih ongoing ya, itu masih tertunda dan juga memang karena demand-nya masih sedikit, otomatis yang memproduksi pun memang belum banyak ya, bisa dihitung jari. Next please. Oke, otomatis ya ini next. Oke, mengenai sinergi ya, kami melihat bahwa dari RI1 sudah sangat bagus sekali. RI1 adalah presiden, sudah dari awal-awal jabatan beliau selalu menaikkan drone, yaitu untuk menaikkan productivity di Indonesia. Dan ini sangat sinergi sekali dengan departemen yang ada ya. Kami melihat bahwa DKPPU, DNP selaku regulator sipil Indonesia sangat sesuai sekali dengan menyambung dari peran eksekutif atau pesan dari eksekutif yang diimplementasikan dengan Permenhub yang sangat tepat sekali ya. Next please. Oke, untuk kedepannya memang yang perlu kita, jadi kami mencoba untuk memberikan saran tentang bagaimana regulasi ya, itu intinya adalah antara security dan productivity ya, itu berimbang ya. Tentu kami juga sangat mendukung tentang security ya. Bagaimana privacy, bagaimana seharusnya para drone pilot berlaku dengan mengendalikan unit mereka seperti apa. Nah, itu yang memang kita selalu bersama-sama dengan regulator sipil maupun militer dalam mensosialisasikan ini kepada masyarakat pengguna di bawah gitu. Jadi dan model kami adalah kami komunikasikan dengan baik sekali gitu ya. Dengan setiap kali ada kegiatan pelatihan, kemudian di masa COVID ini kami justru sangat efektif sekali untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ataupun regulasi dan etika-etika yang ada di udara yang harus atau yang kami sampaikan ke teman-teman untuk diikuti ya. Jadi
kami melihat di sini salah satu yang penting adalah komunikasi yang baik. Jadi caranya kita merangkul, ya, merangkul dengan para penggiat drone, ya, agar apa? Mengikuti regulasi dengan komunikasi yang baik. Jadi itu, dan tentu kami, harapan kami juga dalam regulasi nanti sudah tentu dengan ada sistem, ya, apps based approval system gitu ya, yang sudah pasti free, kemudian immediate response, ya. Dan terkait hal ini kami juga tidak berdiam diri, ya. Kami bahu-bahu dan kami selalu siap untuk untuk membantu kepada perhubungan udara, ya. Apabila diperlukan bantuan kami, kami tentu sangat membantu. Contohnya kami sudah membantu untuk membuat simulasi untuk perizinan yang ada di perhubungan udara gitu. Nah, untuk dipergunakan, ya, itu tinggal step-nya tentu mesti dievaluasi dan disesuaikan dengan regulasi yang terus berkembang hingga saat ini. Next, please. Oke, saya rasa itu aja Pak Aven. Terima kasih banyak kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Masih unmute, Pak Aven. Pak Aven mute. Unmute Pak Aven. Oke, ya. Terima kasih Pak Akbar Marwan. Oke, selanjutnya kami mohon kepada masing-masing panel, kita sudah mendapatkan 51 pertanyaan di sini. Sebelum Pak Joko masuk, kami mohon kepada masing-masing panel untuk mempersiapkan jawabannya dan kami berikan untuk memberikan review 5 menit terhadap semua pertanyaan yang ada yang kira-kira vektornya mengarah kepada yang bersangkutan, kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak panel. Mr. Vic, are you there? Hello, Mr. Vic. Yes, sir, I'm back. Okay. Sorry, I was typing. No problem. Vic, with us, we have 51 questions. Please review all of the questions. Whenever there is some questions, 53 now, whenever there is some questions pushing to you, we give you 5 minutes to give explanations, review all of the questions into one compact statement. It is not easy, but yes, your job is hard, Mr. Wick. Okay. Demikian juga untuk panel yang lain. Selanjutnya kami akan undang berikutnya adalah Bapak Insinyur Joko Purwono Suhardi dari BPPT yang akan menyampaikan pengalaman pengembangan dan pengoperasian drone di BPPT. Kepada Bapak Joko kami persilakan 15 menit. Silakan Bapak. Unmute Pak, mohon izin. Izin Pak, apa sebaiknya saya yang share ini? Karena saya yang kirim, file yang saya kirim itu adalah PDF, jadi barangkali lebih baik kalau... Silakan Bapak, Bapak sendiri yang meng-arrange. Ya, ini admin tolong keluar dulu. Silakan. Ya, okay. Silakan. Oke. Okay. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Alven, Mr. Fix, dan para panelis yang saya tidak asing lagi karena kami selalu berhubungan dengan Airnav dan juga DKPBU. Malam hari, serta para pemirsa yang juga begitu banyak, terutama komunitas dari drone di Indonesia. Saya dari BPPT, nama saya Joko Purwono. Jadi saya memang peneliti prekayasa di BPPT. Jadi
izin ini menyampaikan masalah pengalaman di mengenai pengurusan drone di BPT, bahwa di BPT itu saya berada di Pusat Teknologi Industri Hankam, jadi pengembangan drone itu lebih diarahkan untuk penggunaan di militer. Jadi nanti arahnya juga kelihatannya juga ke arah militer. Nah, klasifikasi dari drone itu sendiri, kan kalau kita lihat di dunia itu, kita bisa kategorikan sebagai tactical, kemudian kelas Malay, dan kelas Halley. Nah, di Indonesia sendiri, mostly kita main di tactical, yaitu di bawah 20 jam dan ketinggian di bawah 20 kilo. Nah, di bawah itu ada 3 taktikal yang dikembangkan oleh BPT, yaitu Wulung, Sriti, dan Alap-Alap. Hanya Sriti yang berada sesuai dengan Permenhub 180/2015, sedang yang lainnya itu masuk ke RPAS. Nah, alhamdulillah tadi Pak Medi sudah menyampaikan bahwa tahun 2020 akan keluar regulasi untuk RPAS, sehingga kita bisa ajukan sana. Dan untuk yang Malay, dengan kemampuan endurance di atas 20 jam dan ketinggian sampai dengan 30.000 feet, di Indonesia juga sedang dikembangkan oleh konsorsium Malay. Bulan BPT menjadi koordinatornya. Nah, ini sudah yang namanya Elang Hitam, yang sudah familiar Bengali ya, yang telah di roll out kemarin. Kemudian di atasnya Malay itu ada Halley. Ya. Kita tahu bahwa drone itu digunakan juga untuk menjadikan jasa. Tadi sudah sampaikan juga oleh panelis, terutama Pak Akbar yang Dr. Akbar yang sudah menyampaikan bagaimana populasi dari drone di Indonesia untuk pemotretan udara, bikin film dan lain-lain ya. Nah, ini adalah jasa-jasa yang bisa dijual gitu ya. Tetapi memang sekarang aturannya masih di bawah 25 kilo ya. Nah, untuk perkebunan juga tadi juga disampaikan juga Pak Dr. Abar, bagaimana kita bisa melihat progres pertumbuhan itu dengan drone, juga pemetaan untuk perkebunan wilayah, dan juga untuk penegakan hukum di Indonesia ini karena begitu luas areanya, itu dibutuhkan. Dan itu kami di BPT berhubungan dengan masalah ini, yaitu membantu untuk misalnya untuk hotspot pasca bencana gitu ya. Nanti ada penjelasannya di situ. Dan memang dengan aturan yang masih Permenhub 180 ini masih belum bisa diperhatikan, nanti mungkin setelah keluar tadi yang RPS di atas 25 kilo, maka ini sudah bisa diajukan. Nah, kami masuk target di sini, yaitu untuk pertahanan negara, di mana TNI AD membutuhkan baik untuk sasaran penembakan, pemetaan, juga untuk taktikal di komando, di TNI AL juga demikian untuk sasaran penembakan, juga untuk komando, dan di TNI AU ini yang lebih luas lagi penggunaannya karena untuk penjagaan teritori Indonesia. Dan ini sudah membutuhkan kelas Malay, dan malah dipersenjatai namanya UCAP, ya, kombatan. Nah, saya akan menjelaskan ada 4 poin untuk keberhasilan, yaitu masalah reliability dari drone system sendiri, kemudian kesiapan tim, ini berdasarkan pengalaman ya, juga ada satu hal bahwa kita terbang itu harus ikut koridor, yaitu dapat izin terbang dan berkoordinasi saat operasinya. 4 itu yang akan kami jelaskan. Jadi di BPT kalau kita membuat proyek pengembangan itu outputnya atau outcome-nya adalah bagaimana bahwa produk tadi comply terhadap standar, yaitu kita ajukan untuk mendapatkan TC. Nah, kalau karena di DKPPU sendiri belum ada untuk kelas RPAS ini, terutama untuk yang kelas alap-alap ya, di MTW-nya 31 kg, maka kita ajukan ke
IMA, Indonesian Military Airworthiness. Dan kenapa ini bisa meningkatkan reliability? Itu karena kita harus menyiapkan paling tidak 20 compliant dokumen yang membuat bahwa pesawat itu harus nantinya akan mempunyai manual dan semua akan aspek-aspek safety akan dilihat. Dan ini harus komplit terhadap VAR 23, masih CSR 21 dan STANAG. Ya. Nah, ini adalah sebuah effort bahwa kalau kita lulus maka kita akan mendapatkan memiliki produk yang reliability-nya bisa diandalkan. Nah, itu terbukti. Dan kami lakukan kegiatan uji. Ya, uji baik itu mencapai dan performance endurance maupun untuk operasi. Dan kami adalah pengguna bandara, karena alap-alap ini take off landing-nya menggunakan bandara. Dia butuh 200 meter landasan dan kita dengan kemampuan sampai dengan 100 km. Nah, ini kan sudah di luar dari Permen 180 tadi. Dan kami selalu harus berhubungan dengan ERNAV dan juga DNP, Direktorat Navigasi dan Penerbangan, karena yang mengeluarkan penerbangan tadi sudah disampaikan oleh Pak Medi. Jadi 2007 kami lakukan juga, ada beberapa yang kita lakukan demo, kemudian kita melakukan pemetaan. Jadi untuk alat-alat sendiri itu 1 jam bisa 1.500 hektar kemampuannya. Jadi 60 km jalur kereta api Cirebon Brebes itu kita selesaikan dalam sekitar 6 jam begitu, terbang 2 hari ya, sama 2 hari. Kemudian 2018 juga kami juga lakukan uji-uji sampai kita mendapatkan type certificate dari IMA. Salah satunya adalah untuk yang alap-alap dengan endurance 5 jam terbang dan ketinggian maksimum 12.000 feet. Nah, ini kami lakukan juga diminta untuk melakukan operasi pemetaan di daerah Lombok karena sehabis ini gempa waktu itu ya di Agustus. Jadi kita lakukan ke Lombok, kemudian kita menggunakan bandara milik TNI AU dan kita mempunyai pengalaman bagaimana kita melakukan operasi bersama. Jadi kita terbang dulu, kemudian nanti ada pesawat militer yang mendarat dan kami holding di mana gitu, kemudian kami masuk. Nah, itu sebuah kerjasama yang baik dan ternyata bisa ya dilakukan gitu. Juga kami melakukan operasi pemetaan Anak Gunung Krakatau pasca tsunami. Jadi kami lakukan dua kali. Yang lakukan pertama itu persis setelah 3 hari setelah tsunami, kita melihat ke Anak Gunung Krakatau, tapi hasil fotonya itu penuh dengan, tidak bisa dilihat, artinya penuh dengan air. Nah, itu yang pengalaman pertama kami ya. Dan kemudian kita lakukan lagi di Mei, dan hasilnya cukup baik. Nanti kita lihat ada beberapa gambar yang bisa kelihatan. Juga kita, kalau untuk yang kakak tahu ini kita gunakan lapangan parkir Indah Kiat sekitar hampir 75 kilo dari lokasi. Kita terbang ke sana, kemudian kembali lagi bisa. Demikian pula dengan ladang padi di Bongas, yaitu yang di bulan September ini. Ini kita menggunakan Bandara Cakrabuana, terbang sekitar 80 km ya, dan harus mengikuti jalur dari sesuai dengan jalurnya jalurnya training yang biasa digunakan oleh trainernya dari Cakrabuana Cirebon itu. Jadi melipir-melipir ke laut, kemudian dia masuk ke daerah Indramayu untuk pemetaan. Dan sekitar dengan kemampuan ya 2 jam misalnya pemetaan
terbang 5 jam, 2 jam pemetaan, ya terbang 4,5 jam gitu ya, terbang 2 jam pemetaan kita bisa mendapatkan sekitar 3.000 hektar ya. Dan kita mendapatkan endurance, apa uji endurance untuk TC, untuk amandemen TC IMA, untuk yang apa namanya perubahan dari engine tadi untuk yang alap-alap. Jadi kita ada dua alap-alap yang bisa kita apa namanya kita dapatkan TC-nya. Nah, kesiapan 5 menit ke depan Pak Joko. Siap, ya. Untuk tim sendiri itu ada kita membutuhkan spesialis, dapat izin terbang, lokasi sebagai base op, membuat rencana operasi, mengurus logistik, koordinasi dengan mitra terkait, flight director, pilot, operator GCS, mekanik, elektronik. Nah, ini yang tim yang harus kita siapkan. Kemudian ini tadi adalah bagaimana kita mengajukan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Medi, bahwa ada satu DNP. Nah, dan untuk RPS kami itu, kita menggunakan Permen Hub 47 tahun 67 tahun 2017, yaitu exemption. Nah, di situ hanya boleh digunakan untuk uji dan uji terbang ya dalam rapat deployment dan juga untuk kondisi kahar. Nah, kami menggunakan fasilitas itu sehingga kami bisa dapatkan izinnya dan kami dapatkan notamnya juga. Konsep operasinya, kalau untuk operasi hotspot, kita harus melihat, misalnya kita harus menghitung satu area yang luasnya hampir, katakan di sini jaraknya itu hampir 200 sampai 300 km. Ini kita harus bagi menjadi, kita harus lihat dari mana kita harus take off. Kalau untuk daerah Kalimantan seperti ini, kami melihat bahwa harus ada tiga bandara di sini yang kita akan plot, bahwa merah itu radius untuk data link kami untuk yang bisa mendapatkan video link, dan yang 100 km itu harus data link yang ini bisa mencapai. Nah, dengan demikian maka bisa recover. Ini adalah sebuah senario untuk operasi seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari misi operasi untuk anak gunung Krakatau. Kita menggunakan fasilitas dari pelabuhan di pelabuhan kontainer di Cilegon. Kemudian ini adalah alat-alat yang digunakan yang sudah mendapatkan juga TC. Jadi memang kami bisa mendapatkan surat izin terbang itu karena sudah mendapatkan TC dari IMA. Nah, ini adalah sebetulnya sama ininya apa regulasi yang digunakan yang tadi Pak Medi sampaikan ya, dengan CSR 21 atau 23 gitu ya. Kami gunakan juga kamera Sony untuk memotret, yaitu Sony Alpha 6000, dan kemampuan kami adalah untuk di ketinggian 2500 adalah 9,8 cm per piksel. Ini hasilnya. Dan ini adalah rutenya kita dari Cilegon sini, kemudian kita ke Gunung Anak Krakatau di sana. Nah, ini ada Anak Krakatau di tengah, ini ada pulau-pulau di sekitarnya. Ini hasilnya seperti ini. Cukup baik hasilnya. Ini kawahnya. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Demikian, Pak Arven. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Joko, untuk presentasinya. Selanjutnya, kami akan mengundang satu demi satu masing-masing presenter untuk sekiranya menjawab secara keseluruhan dalam 5 menit pertanyaan-pertanyaan yang muncul di question answer. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah terjawab melalui presentasi Bapak Ibu, bisa di skip saja. Tapi yang bisa dengan jatah alokasi maksimum 5 menit. Mr. Vic, I give you 5 minutes to give your explanations to answer the questions which is sent by the attendee through the question and answer. Maximum 5 minutes.
But before that, I have some other special visitor attendee here, which are we are going to give some we give the chance to have a statement, to give some perspective regarding of the drone operation Indonesia. Jadi kita juga punya beberapa attendee di sini yang akan kita harapkan untuk bisa memberikan perspektif sambil kita tunggu bapak-bapak speaker untuk memberikan jawaban. Kami undang yang pertama adalah Bapak Elvi Amir. Beliau adalah Kepala Otoritas Bandar Udara. Pak Elvi Amir, kami berikan waktu 3 menit untuk memberikan tanggapan perspektif Bapak Elvi Amir terhadap manajemen terhadap pengoperasian drones di Indonesia. Tanggapan dan harapan Bapak, kami persilakan 3 menit, Pak. Terima kasih. Selamat malam para peserta dan selamat pagi yang di Montreal. Spesial khusus untuk IQ Expert, Mr. Vic, dan juga narasumber Pak Muji, Kapten Medi, Pak Akbar Marwan, maupun Pak Joko. Terima kasih. Luar biasa paparan semuanya. Amat sangat kita perlukan sekali, dan memang ini sudah kita tidak bisa hindari, Pak. Booming untuk serangan kemajuan teknologi drone ini tidak bisa kita hindari. Kita harus semua bersama-sama bersinergi, seluruh departemen, seluruh instansi, seluruh komunitas. Kita harus siap terhadap serangan daripada kemajuan teknologi ini. Dan ini IQ yang menyatakan no country left behind. Jadi Indonesia tidak boleh ketinggalan. Semuanya kita bersama, komunitas penerbangan bersatu, siap mengikuti kemajuan. Ini tidak bisa kita hindari. Dan pada malam hari ini juga dengan judul Paradox Management of Drone Operation in Indonesia, Challenge and Opportunities, yang dilaksanakan melalui webinar ini oleh Center of Strategic and Aviation Study, wah luar biasa. Kita harapkan berikutnya, dan seterusnya kita selalu ada tema-tema yang lebih baik lagi. Yang pasti apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara dan para peserta yang mungkin ini menjadi masuk record masuk Guinness of Record, karena saya melihat yang daftar 1734. Mungkin saya baru pertama kali ini melihat ada meeting 1734. Gedung mana di Indonesia yang bisa menyelenggarakan 1734? Ini salah satu apresiasi kita dengan adanya COVID, ternyata ada hikmah. Dan dibatasi, saat ini saya melihat ada 700 lebih yang di layar. Ini yang tidak bisa saya lihat satu persatu. Jadi apresiasi, lanjutkan terus sampai berjumpa di next webinar yang akan datang, yang dilaksanakan oleh CAAS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second comment kami minta kepada yang terhormat Bapak Agus Subagio, beliau itu juga koleganya Pak Elvi Amir, Kepala Otoritas Bandar Udara Padang. Kami persilakan Pak, 3 menit Pak, Pak Agus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para panelis, para peserta, satu diskusi yang menarik mengenai drone ini. Beberapa kali memang drone juga diselenggarakan diskusinya di Indonesia, baik oleh Badan Litbang, oleh Perhubungan Udara, dalam hal ini oleh Direktorat Navigasi Penerbangan, kemudian AirNav, dan lain sebagainya, dengan mengundang para panelis yang juga membahas secara komprehensif mengenai prospek pengoperasian drone di Indonesia. Secara umum kami juga sangat apresiasi karena pola-pola pertemuan yang digagas oleh KKIP ini, CSIS ya, ini bagus. Saya rasa bisa menjadi pola baru gitu untuk sharing knowledge atau transfer berbagai informasi sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Nah,
khusus mengenai drone, ini saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan dalam temanya, yaitu paradoks drone operation Indonesia, ya, challenge and opportunity. Standpoint saya yang ingin saya sampaikan adalah khususnya di opportunity. Saya rasa apa yang disampaikan oleh para panelis tadi, yang juga pernah disampaikan di Indonesia, sebagian besar adalah sudah memberikan gambaran sejauh mana kemajuan perkembangan mengenai aspek regulasi, tata cara pengoperasian, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan drone itu dari aspek teknis dan operasional. Nah, saya belum pernah mendengar analisa atau katakanlah opportunity drone itu diberikan analisa atau pandangan bila suatu saat itu akan berkembang menjadi drone transportation. Karena ketika diskusi di terakhir, kalau saya tidak keliru, di Indonesia, sebagaimana ada di media statement-nya di Garuda pada bulan April tahun 2019 itu, Garuda itu mempunyai rencana pengembangan bekerjasama satu entitas dari asing mengembangkan salah satu ekspansi di bidang kargo itu dengan menggunakan pesawat drone yang itu bisa mengangkut sampai 1,2 ton dengan jarak 5.000 km dan sebagainya. Saya tadi juga lihat presentasi dari teman dari DKPU itu adalah dengan Bihang, perusahaan dari Cina itu dengan Garuda yang sampai sekarang belum bisa terlaksana. Tetapi melihat dari presentasi itu, saya percaya mungkin juga teman-teman optimis bahwa ke depan pengembangan drone dari aspek komersial ini akan tidak bisa kita hindari. Nah, apakah sebagai institusi perhubungan udara itu tidak melakukan kajian baik dari segi teknis dan operasional dengan merujuk dari aturan-aturan diatur dari aspek ICAO, juga mencoba mengantisipasi apabila pengembangan atau pengusahaan drone itu sudah menuju ke arah aspek bisnis. Sebagaimana tahu kalau di air transport itu ada dua izin besar, yaitu izin yang bersifat operasi, yaitu dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Teknis, tapi ada juga izin usaha yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktorat Angkutan Udara dari aspek ekonomi. Nah, alangkah baiknya kajian atau analisa ini secara komprehensif bisa kita dapatkan sehingga kita tahu gitu. Kita tahu dan kita bisa mengikuti manakala prospek drone itu secara teknis dan operasional dan bisnis itu Indonesia sudah siap tentu dengan proses-proses benchmarking, kajian dan sebagainya. Dan itu terima kasih Pak Agus, peluang yang bagus dari CSIS gitu sebagai lembaga kajian. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih punya dua lagi. Yang ketiga ini kami perwakilan dari Korps ATUP, kami undang rekan kami dari Jepang, Bapak Samsul Rijal, untuk memberikan perspektifnya. Dan sekaligus, waktunya pendek Pak, 3 menit, sekaligus sharing FX. Terima kasih Pak, 3 menit Pak. Ya, terima kasih Pak Aven, yang terhormat panelis, kemudian pemapar, dan juga para peserta yang saya hormati. Jadi, secara umum, saya bergembira ini karena memang kolaborasi ini penting karena semua yang berkaitan itu ada dalam satu tempat ya. Sehingga kita bisa melihat masing-masing kemajuan dari seperti bagaimana yang disampaikan oleh para panelis ya. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Dan menurut saya tadi dipaparkan mulai dari ada perspektif dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi ICAO, ya, kemudian juga dari sisi pengembang teknologi dan juga pengguna. Saya kira ini kita bisa mendorong penggunaan drone. Jadi sebetulnya kita ingin melihat kecepatan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat dari teknologi drone ini untuk di Indonesia. Jadi saya berharap dalam beberapa saat ke depan kita bisa melihat sebagaimana yang disampaikan Pak Agus,
bahwa kita bisa melihat pengoperasian paling tidak untuk daerah urban, ya, untuk mendukung lifestyle atau untuk kargo di daerah-daerah remote. Saya kira seperti itu. Dan hampir sama mungkin di Jepang juga, di MLIT, mereka juga ada beberapa kali pertemuan dan bicara tentang harmonisasi, ya, harmonisasi. Kemudian juga bagaimana melindungi umum, jadi publik terhadap pengoperasian drone ini. Jadi saya pikir ini sangat bermanfaat dan kita harus segera bekerja keras untuk mendapatkan manfaat drone ini bagi kesejahteraan untuk semua. Demikian Pak Aven, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 attendee untuk sesi pertama kami undang yang terakhir, yaitu berikutnya Bapak Agung Sasongko. Beliau adalah salah satu pengurus pusat dari FASI, mohon maaf kalau salah dikoreksi, dan juga perwakilan dari TNU. Kami persilakan kepada Pak Agung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Aven Sena, yang terhormat para Bapak panelis sekalian. Saya beruntung sekali ada di sini dan saya mohon maaf pakai seragam, karena saya baru pulang kantor tadi jam 7 malam, ada yang saya kerjakan. Sangat senang mendengarkan ini dan sangat gembira bahwa ada forum semacam ini, karena memang forum ini yang kita nantikan, bahwa drone itu adalah bukan main-main, drone itu adalah hal yang serius, drone itu adalah masa depan kita. Namun kita harus mengacu pada CSR kita, CSR 107, dan diadop Indonesia yang mirip tapi berbeda dengan FR 107, yang mirip dengan punyanya KASA, yang mirip dengan punyanya Kanada. Namun garis besarnya 90% sama, tapi ada perbedaan-perbedaan prinsip yang membuat orang salah kira. Di Federasi Airsport Indonesia, kita memiliki kita adalah National Airsport Control, atau pengendali olahraga dirgantara nasional. Kami adalah regulator olahraga dirgantara. Jadi olahraga itu kalau undang-undang di undang-undang olahragaan itu mengatur rekreasional, mengatur prestasi, dan mengatur edukasi. Jadi tujuannya itu dengan tujuan tiga itu, maka semua kegiatan rekreasional berada di bawah ranah olahraga. Oleh karena itu semua olahraga dirgantara, kalau itu kategori olahraga dirgantara, adalah di bawah Federasi Airsport Indonesia. Nah, sekarang kami sebagai regulator olahraga dirgantara di Indonesia sangat bekerja sangat dekat sekali dengan TNI AU, karena ketua umum FASI adalah Kasau, ketua harian FASI adalah Aspot Dirga, asisten potensi dirgantara, dan sekjen FASI adalah kepala pusat potensi dirgantara. Jadi artinya TNI AU dibaliknya adalah FASI, dan kita mengatur meyakinkan bahwa semua yang terbang yang di luar ataupun di dalam aturan penerbangan harus ikut dengan aturan, harus ikut dengan regulasi, harus ikut dengan ketentuan, mau komersial atau rekreasional. Dan uniknya di Indonesia, agak beda dengan FAR 107 Amerika, kita membahasakan bahwa drone itu ada drone komersial dan drone non-komersial atau rekreasional. Dan drone rekreasional jelas-jelas disebutkan bahwa berada di bawah sebuah organisasi berbasis komunitas. Organisasi yang anggotanya komunitas-komunitas. Sama seperti AMA di Amerika, Federasi Aeromodel di Amerika, sama seperti banyak hal di negara lainnya. Dan FAA kebetulan tahun lalu menyebutkan bahwa drone rekreasional, pilotnya itu harus memiliki aeronautical knowledge yang diuji, dan harus mendapatkan pelatihan juga, mau online atau mau direct itu juga harus. Nah, kami dari Drone Federasi Airsport Indonesia, kami selama 2,5 tahun ini sudah melaksanakan 21 course, Basic Remote Pilot License dan Remote Pilot License. Semuanya adalah Remote Pilot License untuk rekreasional, sport, education, dan itu sudah berjalan dengan baik. Materi yang kami gunakan adalah materi dari CSR 107. Kami mengajarkan bagaimana CSR 91, bagaimana CSR 61, bagaimana CSR 107, 107, bagaimana Permenhub 180, Permenhub 47, dan kami juga mengajarkan mengenai aerodinamika, kita mengajarkan juga mengenai human factors. Kemudian kita juga mengajarkan mengenai aeronautical decision making, kita mengajarkan meteorologi, kita memberikan radio communication, kita mengajarkan semua yang diharuskan CSR 107, karena kami di dalam Federasi Aerosport Indonesia mengerti bahwa menerbangkan drone itu
meskipun itu rekreasional, tidak boleh main-main. Tidak boleh ngaku rekreasional, padahal ngerjain komersial. Dapat proyek komersial di mana-mana, tapi terus ngaku rekreasional. Ditangkap sama TNI AU, terus sembunyi, nggak mau mengaku seperti itu. Kenapa TNI AU mengurusin drone? Karena peraturan pemerintah nomor 4, drone atau yang lainnya, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 menyebutkan ruang udara, pengamanan ruang udara berada di bawah tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. Nah sekarang, bagaimana Angkatan Udara menerjemahkan itu menggunakan Federasi Airsport Indonesia biar nggak langsung tentara ngurusin drone, ngurusin para motor, para layang, terbang layang, glider, ultralight, microlight, dan lain sebagainya. Jadi kami tidak hanya mengurusi drone, kami juga mengurusi cabang olahraga dirgantara lainnya, dan beberapa dari cabang olahraga dirgantara itu kami mendapatkan lisensi dari DKPPU, seperti spot pilot license. Kami membuat training, flying school spot pilot, kemudian dari DKPPU datang untuk menguji spot pilot, kemudian kita membuat flying course-nya dengan penguji juga ditunjuk oleh examiner dari DKPPU. Jadi kami berpengalaman untuk mendidik penerbang spot pilot. Yang berawak aja kami bisa, apalagi yang tidak berawak. Kami sangat bisa dan kami sangat siap mendukung DKPPU untuk membuat pelatihan penerbang pesawat tanpa awak di masa depan, karena kami sekarang sudah melaksanakan training untuk 1.600 orang sepenuhnya menggunakan CSR 107, sama dengan FAA, sama dengan KASA, sama dengan yang lain-lainnya. Jadi kami siap mengasih DKPPU dan lainnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Agung. Perwakilan dari FASIH luar biasa sekali, sangat mencerahkan. Mungkin berikutnya kita bisa saling kontak untuk bisa saling memberikan informasi dan lain-lainnya. For the next, Vic, are you there? Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Vic, I'm inviting you to give the answer from the QA column. Have you recognized? Yes, sir. I've answered most of the questions. Okay. And I give you 5 minutes to review all of the questions on your perspective. I know that it is impossible to entertain all of the questions, but at least give the highlight stream of the questions. Okay, I will certainly do. I think to answer most of the questions. Could you please your video, please? Okay. There we are. Dr. Fenn, I think what I've done is I've answered most of the questions. But to summarize, I think one of the main issues which came out that there are lack of international regulations, not just necessarily internationally, but also national, which will address most of the problem. One of the items that came out was highlighted was the security part, the possibility of criminals using this to use the drones for a different reason. How do you address it? You can address it through your regulations and your national law, and it must only be Indonesian pilots that fly it. That's not really a safeguard to stop any from it, but I think from the military and police, they will address that matter. That was one of the highly points. The other points is, of course, flying. And I had questions where people were saying, what about pilots that is retired or during the specific time that has no job, can they fly the RPS? And of course, that is a yes, because this is just another aircraft, but the pilot is not sitting in the aircraft. And the advantage of qualified pilots that will enter this specific area is very high, because they know the airspace, they know the ATC requirements, they know the phraseology. The other thing is the lack of training schools. You should establish training schools within Indonesia to make sure that they train the pilots and revalidate the pilots in a way that it's sufficient for Indonesian rules and regulations. For this, the DGCA will have to provide a scenario, or they will have to provide the necessary requirements for training. Further, that came up was more specific about future. How do you detect the drones? Of course, that's a big question. It could be ADS-B, SSR, because they are so small, you cannot pick them up on radar, and they're going to be a problem at airports.
A further thing is that the intervention of unmanned airfields, unmanned aircraft into airports, mostly due to a lack of knowledge. There should be a national law for everybody that sells or buys an aircraft that will include the required civil aviation regulations so that they familiarize themselves, so that when they operate that drone, they do it safely. The other thing is, of course, air traffic management and UTM. How will you integrate the two in the future? This is why I said earlier, it's so essential for Indonesia to enter discussions and developing areas like the ICAO RPAS panel, regional panel. You must establish a forum, my recommendation, in Indonesia with all the relevant players like your RPAS association, your maintenance people, so that you make sure that you tick all the boxes when you develop it. If you look at maintenance, I had a maintenance, couple of maintenance questions. The maintenance should be exactly the same as a manned aircraft. This is just another aircraft, but it's not by a pilot. So to see it from the point of view when we talk about RPAS, that's mostly entering into controlled airspace and operating in ATM UM, they should be, it's just another aircraft. So the rule should be similar to that of manned aircraft. I think in basic, that's the essence. I think I would like to leave you with one last point and tell you how critical it is that at this stage of developing drones, regulations, operations, it's absolutely essential that Indonesia attend all of these meetings so that when it gets developed, it covers your area, it covers your requirement, and at the same time, you familiarize yourself with the requirements and you can advise your local colleagues. Thank you very much indeed. Thank you, Vic. Very deep explanations. And I believe there must be some other questions that going to address to you. And if you don't have any objection at the last of the sessions, or probably in the question and answer, in the answer, please just give the attendee your email address. Just in case there are some questions, they can send you by email. I saw here some students, some researchers, and others are going to give some, want to give you some questions through email. Okay. Absolutely. You can provide them with my email address. I will be happy to answer that. Thank you. Perfect, Mr. Vick. Untuk selanjutnya, kami undang Pak Muji 5 menit untuk mereview seluruh pertanyaan yang bisa Bapak address. Silakan. Yeah, thank you Dr. Avensena. Agreed with Mr. Vick. Yang pertama adalah edukasi terhadap seluruh operator drone sebagai newcomers aviation civil community, civil aviation community, itu sangat penting. It's very very important. Itu yang kita sampaikan di Task Force Regional IQ APAC pada saat itu tahun 2016. Karena untuk keahlian mengendalikan drone, mereka sudah jago. Namun terkait dengan penerbangan sipil, baik itu terkait ruang udara, dangerous good, karena nanti akan banyak drone untuk delivery service maupun untuk mengangkut penumpang, maka terkait dengan civil aviation regulation maupun terkait dengan civil aviation knowledge, itu sangat diperlukan, maka saya sangat setuju dari CSIS akan membagikan dokumen-dokumen tersebut, termasuk juga yang kedua adalah memfasilitasi bagaimana memudahkan rekan-rekan droner ini secara online atau secara digital, dia dapat mengakses mana dia dapat terbang, yaitu melalui nanti sebuah aplikasi yang harus digagas bersama-sama, collaborate seluruh stakeholder. Yang ketiga, yang ketiga tadi adalah terkait dengan kolaborasi, Pak Avensena. Jadi kolaborasi seluruh stakeholder, tidak hanya cukup dengan webinar ini, tapi kita wujudkan aksi tersebut seperti yang tadi support dari Jepang, Pak siapa tadi Pak Aven? Ya, Samsul Rizal Sam. Samsul Rizal, ya. Bahwasanya kita harus wujudkan ini untuk masa depan drone di Indonesia, karena ke depan man operation akan digantikan oleh unmanned operation. Terima kasih Pak Aven. Terima kasih Pak Muji Subagio, sangat mencerahkan. Berikutnya kami undang Captain Medi. Your 5 minutes, Cap. Siap, siap, Dr. Aven.
Jadi saya coba rangkum dari berbagai pertanyaan cukup banyak. Yang pertama terkait dengan aplikasi mau sebagai remote pilot ataupun untuk US registration. Untuk remote pilot, sepanjang remote pilot sudah mengikuti training yang diselenggarakan oleh training provider di luar, maksudnya di luar di sini bisa dari FASI ataupun APDI ataupun organisasi yang lain, DKPPU bisa meng-acknowledge dari sertifikat yang diterbitkan oleh training provider. Kemudian untuk US registration, sepanjang dokumennya lengkap terkait dengan bukti kepemilikannya, ada foto dan siapa miliknya dia, KTP, itu cukup simple. Apply ke DKPPU. Hanya problemnya adalah untuk mempermudah proses itu perlu aplikasi online. Ini yang kami sedang siapkan, aplikasi online kerjasama dengan APDI dan tim IT DKPPU untuk menyiapkan permohonan keduanya itu secara online di portal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian ya, berikutnya tentang training school. Di sini training school DKPPU belum mensyaratkan training school itu memiliki standar yang ada, tetapi persyaratan materi yang diberikan itu ada di 107 paragraf 73, di mana ada 11 materi yang harus disampaikan. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi training provider untuk memberikan 11 materi tersebut sebelum menerbitkan sertifikat. Kemudian kalau memang diperlukan, kolaborasi dengan pilot school, karena saat ini yang baru tertarik untuk memberikan pelatihan ini dari pembina komunitas, di mana di sini adalah FASI dan APDI, mereka yang kontribusi besar. Sementara pilot school ini belum tertarik di dalam segmennya drone. Selanjutnya terkait dengan purpose operation, tadi ada pertanyaan tentang bagaimana drone dipakai di kalibrasi ataupun untuk delivery logistik ataupun mapping di daerah terpencil. Ini secara general persyaratannya ada di 107, tetapi ada misi-misi khusus yang itu di luar ketentuan 107 kita evaluasi dengan SORA. Makanya nanti case by case, tergantung kematangan dari organisasi itu sendiri atau perusahaan yang mengajukan. Jadi pada prinsipnya Perhubungan Udara akan memberikan persetujuan dengan evaluasi sepanjang itu mature dan memenuhi level of safety, maka bisa diberikan persetujuan. Selanjutnya terkait dengan roadmap, bagaimana dengan proses maintenance, bagaimana dengan operation ataupun design approval. Jadi yang kami persyaratkan sekarang ini masih simple, sepanjang dia punya prosedur untuk mengikuti maintenance inspection dari manufacturer, silakan diikuti. Tapi jika perusahaan atau aplikan ini mengoperasikan drone-nya itu memasuki istilahnya meminta integrasi dengan dengan airspace, airspace main aircraft, maka ketentuannya akan mengikuti main aircraft system, di mana dia harus comply dengan CSR47 untuk personelnya, dia harus di maintenance oleh 145 MRO dan sebagainya. Berikutnya tentang sosialisasi, di sini bagaimana sih menyampaikan informasi tentang produk hukum ini kepada semua stakeholder. Di sini yang paling banyak adalah si remote pilotnya sendiri. Nah, ini adalah salah satu, sekarang ini pun juga salah satu media untuk memberikan sosialisasi kepada stakeholder yang ada di ekosistem drone. Dan kita perlu kolaborasi seperti ini. Yang sudah berjalan adalah kolaborasi dari Perhubungan Udara dengan otoritas bandara di seluruh Indonesia, kolaborasi dengan APDI, dengan FASI, dan universitas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Yang terakhir tentang kemungkinan adanya apakah pengoperasian drone itu dengan segregasi ataupun integrasi. Nah, di sini kembali ke misinya dari aplikan. Kalau memang misinya masih bisa diatur dalam segregasi, maka akan lebih mudah persyaratannya. Tetapi kalau dia minta itu menjadi integrasi dalam main aircraft traffic management, maka dari Airnav nanti akan mengakses, memberikan exposure-nya, apakah dari time, hari, ataupun slot, seperti itu. Saya kira cukup itu yang baru bisa saya tangkap. Terima kasih, Cap. Barangkali juga nanti kami mohon izin untuk memberikan kontaknya Captain Medi kepada para attendee. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan berhubungan secara langsung. Berikutnya kami undang Pak Akbar Marwan untuk menyampaikan 5 menit review.
Ya, baik. Jadi ini adalah sebuah momen yang luar biasa. Bagaimana kita menyesuaikan dengan standar yang ada, dan itu alhamdulillah memang selalu diikuti oleh teman-teman di perhubungan udara mengenai apa yang terjadi di luar Indonesia. Dan ini dijembatani banget dengan forum saat ini yang diprakarsai oleh Pak Dr. Avancena. Luar biasa Pak, ini kita harap keberlanjutannya. Sehingga tentu nantinya proses dan pengaplikasian yang ada di luar sana juga akan pelan-pelan akan menyesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Sehingga kita harapkan apa yang terjadi dan yang sesuai dan tepat guna untuk Indonesia itu dapat digunakan seoptimal mungkin oleh anak bangsa Indonesia untuk kemakmuran kita dan tentu untuk ketahanan stand Indonesia sendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Akbar Marwan. Selanjutnya kami undang Pak Joko Purwono. Silakan 5 menit untuk reviewnya Pak Joko. Terima kasih Pak Dr. Alvin. Tidak ada pertanyaan buat saya, tapi saya sangat senang dengan acara ini karena dan juga dari prestasi Pak Medi bahwa DKPPU sudah lebih maju, sekarang sudah 2020 punya target untuk bisa menelurkan aturan untuk RPAS sehingga ke depan ini akan menjadi kita bisa mengajukan registrasi untuk pesawat yang jangkauannya lebih dari yang sekarang PMN 180. Saya itu bagus sekali dan buat BPT sebagai yang melakukan pengembangan ini merupakan peluang untuk nanti produknya bisa dikomersilkan, Pak. Gitu. Demikian, saya rasa. Terima kasih, Pak Alvin. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih seluruh speakers. Diskusi belum berakhir, Bapak-Bapak. Saya masih akan mengundang beberapa kawan-kawan, karena setelah kami mendengarkan review dari beberapa teman-teman, ini pentingnya kolaborasi, pentingnya edukasi, dan seterusnya adalah penting. Untuk itu kami mengundang, hadir juga bersama kita di sini. Di seluruh dunia kita punya beberapa atase perhubungan. Bersama kita di sini ada atase perhubungan UK di London, Pak Lolan. Halo Pak. Oke, selamat malam semuanya. Oke, Pak, saya pikir menjadi penting dan strategis sekarang kami mengundang Bapak. Saya berikan waktu 3 menit untuk menyampaikan komitmen dukungan Bapak terhadap dan perspektif Bapak dalam rangka membangun kemajuan drone untuk kesejahteraan Indonesia. Kami undang Pak Lolan dan di belakang Pak Lolan kita juga punya Pak Hananto Prakoso. Halo Pak Hananto, selamat siang. Beliau adalah atase perhubungan di Amerika. Kami berharap juga 3 menit di belakang Pak Lolan, Pak Hananto bisa menyampaikan perspektifnya dan sharing apa yang terjadi di Amerika dalam konteks pengoperasian ini dan membuka peluang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para attendee atau para panelis untuk bisa berkomunikasi dengan para beliau ini. Dimulai dari Pak Lolan dulu, silakan Pak Lolan. Baik, selamat malam Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih Mas Aven atas kesempatannya. Sedikit yang ingin kami sampaikan bahwa dari diskusi kita malam ini, satu catatan kami bahwa memang ini adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Sebuah demand yang tinggi bagi negara kita khususnya, negara yang luas, negara yang juga mungkin sifat kepulauan, sehingga demand-nya ini tidak bisa dihindari lagi. Dan dari berbagai pembahas tadi juga menyampaikan bahwa ini perlu kita sinergikan. Dari berbagai pihak regulasi, dari pihak teknologi, maupun juga dari pihak tadi pembina-pembina asosiasi, ini merupakan satu kolaborasi yang baik. Kalau saya lihat cuman Mas Aven yang saya juga mungkin sedikit tersentak adalah justru judul dari diskusi kita, paradoks. Bagi saya mungkin justru ini bukan satu paradoks antara anti-klimaks dan klimaks, justru kita sudah inline, Pak. Apa yang sedang berjalan. Jadi justru kata paradoks ini memang memancing kita untuk ingin tahu lebih jauh, tapi kalau saya lihat dari pembicaraan kita sudah inline.
baik dari teknologi, Bapak Joko dari BPPT sudah menyiapkan, dari regulasi, dari peminat, dari demand, semuanya sudah inline. Jadi ini semua justru tinggal kita menjalankan komitmen kita ke depan. Sementara itu Pak, terima kasih dari kami. Terima kasih Pak Lolan. Sambil menunggu Pak Hananto online dengan kita, ada beberapa hal tadi seperti Kapten Medi menyampaikan bahwa dari unsur pilot training dan lain-lain itu kelihatannya masih butuh apa itu butuh interface lebih dalam lagi. Kami undang bersama kita. Kita di sini ada Pak Ahmad Barawi. Beliau adalah salah satu direktur politeknik di Sekolah Perhubungan. Pak Barawi. Halo Pak Barawi. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Selamat malam Pak Barawi. Halo. Ya, Mas, malam. Selamat pagi okay. Kanada. Okay. Pak Barawi, kami perkenalkan bahwa Pak Barawi ini adalah salah satu direktur di Politeknik Penerbangan di Kementerian Perhubungan. Beliau adalah Poltekbang Makassar. Kami undang Pak Barawi untuk memberikan perspektifnya 3 minutes Pak Barawi ya, due to limited time, bagaimana komitmen pengembangan sumber daya manusia perhubungan yang diemban oleh Kementerian Perhubungan. Mewakili BPSDM, barangkali Pak Barawi silakan berperspektif. Baik, terima kasih Pak Fen, terima kasih semuanya, terutama pada CSAS yang telah mempelopori diskusi malam hari ini atau pagi hari ini. Memang drones merupakan suatu tantangan dan juga peluang seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Fen dan alhamdulillah tadi juga disampaikan oleh Pak Agung dari FASI bahwa drone ini merupakan suatu teknologi yang harus ke depan mungkin akan menjadi suatu hal yang utama mungkin dalam pengembangan transportasi sehingga Kementerian Perhubungan dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan wabil khusus sekolah transportasi di bawah kementerian yaitu yang meliputi politeknik dan akademi serta balai insyaallah tetap berkomitmen untuk mendukung kesiapan SDM terutama mungkin nanti terkait dengan operasionalnya seperti apa kemudian juga hal-hal yang terkait dengan pengembangan. Insyaallah diskusi kita malam hari ini merupakan bisa menjadi pijakan kita bersama untuk mengembangkan ke depan dan BPSDM juga siap berkolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak seperti dengan DKU, dengan FASI, dengan CSAS juga merupakan wadah diskusi kita dan pengembangan ke depannya baik untuk pengembangan teknologi maupun pengembangan SDM. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi lebih baik lagi untuk pengembangan SDM, terutama untuk mendukung pengoperasian drone di Indonesia, Pak Fen. Terima kasih, Pak Fen. Oke, terima kasih, Pak Ahmad Barawi. Kita juga hadir sama kita dua orang tetua. Semoga bisa memberikan saran yang lebih, memberikan saran yang menyemangatkan. Mendamaikan juga. Kami mengundang dua orang senior-senior. Yang pertama adalah Pak Wisnu Daryono dan terakhir adalah Pak Wendy Aritenang. Untuk pertama, kami undang Pak Wisnu untuk 3 menit memberikan perspektifnya sebagai senior. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Dr. Raven. Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ingin mengingatkan pada semua pihak, terutama regulator dan juga Airnav, bahwa drone ini ke depan sudah jelas dan pasti berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu, memang penanganannya bukan hanya yang secara regulasi operasional oleh DKUPPU, tetapi mestinya dari direktorat-direktorat lainnya seperti Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Angkutan Udara memang harus segera membuat aturan-aturannya. Demikian juga dengan Airnav Indonesia.
Jadi Airnav Indonesia juga harus menyiapkan semua pelayanan, karena nantinya pengembangan dari kegiatan penerbangan drone ini akan meluas, bukan hanya untuk rekreasi, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan survei dan sebagainya, tetapi ke depan adalah untuk ekonomi. Jadi regulasi saya kira yang segera disiapkan merujuk pada pengalaman tahun 2009 misalnya, percepatan-percepatan terkait menyusun regulasi untuk drone ini memang sangat mendesak. Saya kira itu Pak Aben. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu Daryono, beliau salah satu pengajar senior di Politeknik Penerbangan Indonesia. Selanjutnya kami mengundang Bapak Wendy Aritenang untuk memberikan pencerahannya. Silakan Pak, 3 menit Pak. Terima kasih Pak Aven. Saya kira ini inisiatif yang luar biasa dari Pak Aven selaku kepala KKIP kita di ICAO di Montreal. Tentunya saya tidak punya kompetensi di dalam drone tadi, teman-teman bicara teknis. Saya berterima kasih atas pencerahan yang diberikan oleh kawan-kawan sekalian. Satu hal mungkin yang paling saya bisa ingin tegaskan bahwa drone ini adalah suatu keniscayaan. Mau tidak mau kita akan menghadapi itu. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan mengambil manfaat sebesarnya. Jangan sampai satu ada, kedua hanya menjadi justru menjadi pasar saja dari pihak lain. Kita harapkan dengan kita membuat iklim yang kondusif ini, kita bisa memanfaatkan justru sebesar-besarnya, baik dari sisi komersil, pemanfaatan untuk masyarakat yang sebesar-besarnya. Yang kedua juga dari tentunya dari sisi teknologinya. Syukur kalau kita tadi teman-teman dari BPT dan dari asosiasi drone itu mengembangkan drone sendiri. Karena kalau kita sangat tergantung kepada luar, kita hanya beli, kita hanya pasang, maka tadi di teman dari Fasih dari Angkatan Udara sampaikan bahwa masalah security-nya juga kita harus sangat waspada di situ. Karena once kita sangat tergantung kepada, kita nggak tahu apa elemen backdoor yang dimasukkan di dalam software di dalam drone itu yang mungkin berbahaya bagi kita. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Aven, luar biasa. Terima kasih Pak Wandi Aritenang. Terima kasih untuk seluruh speaker, seluruh attendee, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. Diskusi ini bukan merupakan pengadilan kebenaran. Jadi tidak ada yang benar yang salah. Sebagaimana Tor yang kami sampaikan, diskusi ini adalah bahwa dalam rangka kami berusaha memfasilitasi upaya penyampaian informasi, delivery informasi, diseminasi informasi kepada publik, sehingga publik dapat mendapatkan informasi yang lebih luas. Tentu kami tidak bisa mengentertain seluruh pihak pada hari ini, sehingga seluruh kepentingannya dapat terlampaui. Namun, sekali lagi, bahwa panitia telah mengumpulkan seluruh IQ dokumen dan beberapa bahan bacaan yang apabila Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mendaftarkan pada Google Drive, maka akan auto-send kepada email Bapak-Ibu. Namun apabila itu belum terkirim juga, silakan menghubungi ke email panitia. Untuk itu kami akan berikan, kami akan emailkan segera mungkin. Pun juga demikian, nanti kami apabila ada pertanyaan dan lain-lain dalam paparan para panelis itu sudah terdapat CV dan di mana di belakangnya ada kontaknya. Silakan Bapak Ibu menghubungi yang bersangkutan untuk alamat-alamat kontak para panel tersebut. Barangkali bisa di-sharing, bisa difoto atau apa. Kita sudah mendapatkan persetujuan beberapa panel nanti akan bisa menjawab quick response untuk sekurang-kurangnya untuk email barangkali atau telepon, texting, silakan menyesuaikan. Kurang lebih demikian kami sampaikan kepada panelis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Kami sampaikan juga bahwa Center for Strategic and Aviation Studies ini tidak hanya menyelenggarakan diskusi ini, tapi merupakan diskusi yang sifatnya akan mingguan kita lakukan. Kemudian dan untuk minggu depan kita akan membahas environment protections. Sebelum Bapak Li Feng, kami akan sampaikan sedikit apa yang akan kita bahas diskusi di minggu depan. Silakan admin menyesuaikan. Oke, demikian sekaligus invitation buat Bapak Ibu partisipan semuanya untuk mengikuti webinar kedua yang disampaikan oleh KKIP, IQ, dan CSS di minggu depan. Selanjutnya kami menyampaikan secara simbolis barangkali ucapan terima kasih kami kepada para panelis dari tim panitia menyampaikan sertifikat elektronik kepada Bapak Ibu untuk kesediaannya telah meluangkan waktu kepada Mr. Vic van der Westhuizen, kemudian berikutnya kepada Bapak Muji Subagio. Kepada Bapak Muji Subagio dari Airnav Indonesia, selanjutnya kepada Kapten Medi Yukastoro dari DKUPPU, selanjutnya kepada Dr. M. Akbar Marwan dari APDI. Terima kasih Pak Ven. Sekali terakhir adalah kepada Bapak Insinyur Joko Purwono. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para atendi yang telah menyukseskan kegiatan hari ini. Kami pastikan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, resume dari kegiatan ini, saya tidak hendak untuk menyimpulkan sekarang, tapi akan kami resumekan dan akan kami sampaikan lewat email kepada Bapak Ibu semua apa yang kita sampaikan sekarang. Dan juga barangkali mungkin kami kebetulan di sini ada hampir majority dari seluruh atasan perhubungan yang ada, kami bawa isu ini kepada rapat koordinasi atasan perhubungan sehingga kita bisa melalui BRAVAK akan kami sampaikan kepada
pemerintah pusat, rekomendasi-rekomendasi yang muncul melalui apa melalui kegiatan kali ini, dan juga sekaligus barangkali nanti kita sampaikan best practices yang terjadi di masing-masing negara. Dalam modul paket dokumen yang telah tersampaikan kepada Bapak-Ibu, telah kami sampaikan juga best practices peraturan yang ada di pemerintah Kanada. Kami sampaikan business card kami subjek untuk dihubungi baik telepon, WhatsApp, maupun email, sehingga nanti kita bisa saling melanjutkan komunikasi lebih lanjut. Akhirnya, dengan rendah hati kami menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada para pihak, mudah-mudahan ini tidak berhenti, dan kami yakinkan kami akan mengawal terus bahwa ini akan kita lanjutkan sampai pada masa yang kita tidak tentukan, sampai pada kemudian-kemudian hari, dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk negeri tercinta. Sekali lagi, dengan kerendahan hati, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang. Kami tidak meng-close, kita masih bisa lanjutkan dengan komunikasi-komunikasi non-formal. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joko, Pak Akbar. Sama-sama, Pak. Pak Agung.